Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار حاضرين dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pertemuan kita ini adalah pertemuan yang kedua tentang manhajus salaf. Pada pertemuan yang pertama kita telah menjelaskan tentang apa itu al-manhajus salafi. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang perbedaan masdar atau sumber pendalilan antara ahlus sunnah wal jamaah dengan ahlul bid'ah, dengan ahlul bid'ah. Karena dengan mengenal metode pendalilan dari ahlus sunnah, kemudian kita mengenal pula metode pendalilan dari ahlul bid'ah, maka akan memudahkan kita untuk mengenal mana yang hak dan mana yang batil. Pembahasan ini terasa lebih penting lagi terutama di zaman sekarang ini yang kathurat al-khutaba, para pembicara semakin banyak, para orator semakin banyak, sehingga setiap orang bisa berbicara tentang agama. Bahkan betapa banyak orang yang hobi untuk berkomentar tentang masalah agama, didukung dengan adanya medsos, dengan adanya internet, sehingga banyak pemikiran yang tersebar, banyak pendapat yang tersebar, banyak orang dikenal sebagai khatib, banyak orang tiba-tiba muncul sebagai da'i, sementara mungkin kita tidak jelas apakah dia berbicara dengan benar atau berbicara dengan kebatilan. Maka kita sebagai ahlu sunnah, ya, terutama orang awam ahlu sunnah, harus memiliki barometer untuk mengenal mana yang pembicaraannya, pendalilannya tepat, dan mana yang pembicaraannya tanpa pendalilan yang benar. Maka perlu kita mengenal metode ahlu sunnah dalam pendalilan dan juga metode ahlul bid'ah dalam pendalilan. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya bid'ah terus berkembang. Di zaman salaf dahulu muncul bid'ah, dan bid'ah terus berkembang hingga zaman sekarang ini. Walikulli qaumin warits, dan masing-masing kaum ada ahli warisnya yang mewarisi ahlu sunnah, ada yang mewarisi ahlul bid'ah juga ada. Oleh kerana Ibn Taymiyyah rahimahullah pernah berkata, fal bid'ah takunu fi awwaliha shibran, bid'ah di awalnya hanyalah sejengkal, thumma takthuru fil atba', kemudian pengikutnya semakin parah, semakin bertambah-tambah bid'ahnya, hatta tasira adru'an, sampai akhirnya menjadi sehasta, wa amyalan, kemudian menjadi bermil-mil, wa farasikh, dan lebih panjang lagi. Jadi bid'ah diwarisi dan semakin dikembangkan oleh para pengikut ahlul bid'ah tersebut. Kemudian juga Mujahid, ya, pernah berkata, ya, Mujahid muridnya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, seorang tabi'in, yabda'una murji'atan thumma yakununa qadariyatan thumma yasiruna majusan. Mereka, ahlul bid'ah, sebagian mereka, awal bid'ah muncul, mereka memunculkan bid'ah murji'ah. Kemudian semakin berkembang, semakin lepas kontrol, kemudian mereka mengembangkan bid'ah qadariyah.
semakin lepas kontrol akhirnya mereka seperti bid'ahnya orang-orang Majus. Ya. Hadirin dan hadirat yang hadirat subhanahu wa ta'ala, ini semua menekankan kepada kita untuk lebih berhati-hati dalam belajar, ya, sebagaimana perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum, sungguhnya ilmu itu agama, maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Kalau kita tatkala belajar ilmu dunia, kita selektif, kita memilih mana guru yang tepat, mana yang mengajarkan fisika dengan barometer yang benar, dengan standarisasi yang benar, yang mengajar kimia dengan standar ilmu yang tepat. Kalau kita sakit, kita juga memilih-milih, ya, dokter, apalagi ada spesialisnya, ya, kita memilih agar tepat dalam berobat. Maka lebih utama kita selektif tatkala kita belajar agama, ya, karena berkaitan dengan keyakinan yang akan kita bertemu Allah dengan keyakinan tersebut. Maka seorang berusaha memilah-milih, selektif dalam belajar ilmu agama, terutama dalam masalah akidah, agar dia tidak terjebak dalam akidah yang batil. Ya, sebagaimana saya katakan bahwasanya akidah-akidah bid'ah masih berkembang sampai sekarang. Yang meneruskan mazhab Jahmiyah masih banyak. Yang menggaungkan mazhab Qadariyah Mu'tazilah masih banyak. Yang menyerukan mazhab Murji'ah juga masih banyak. Yang memperjuangkan mazhab Khawarij juga masih banyak. Apalagi kalau kita bicara yang memperjuangkan mazhab Syiah, lebih banyak lagi. Karenanya tentu kita harus memiliki standarisasi untuk bisa membedakan mana yang di atas jalan kebenaran dan mana di atas jalan kebatilan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekali lagi saya katakan ini pertemuan kita yang kedua. Pertemuan pertama saya jelaskan panjang lebar tentang kebenaran manhajus salaf, maka ini hanya sekedar kelanjutan, ya. Taib, pembahasan yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang manhaj ahli sunnah fil istidlal, tentang bagaimana ahli sunnah dalam berdalil. Ahli sunnah wal jamaah secara global, mereka menjadikan sumber pendalilan mereka kepada Al-Quran dan sunnah dan ijma'. Al-Quran dan sunnah dan ijma'. Kemudian ada namanya qiyas. Qiyas ada khilaf di kalangan para ahli sunnah. Jumhur ahli sunnah mengatakan qiyas juga bisa dijadikan dalil jika memenuhi persyaratan. Dan pendalilan mereka dengan tiga atau empat hal ini, Al-Quran dan sunnah dan ijma' serta qiyas, ya, bisa terfokuskan pada tiga perkara, ya. Pertama, bagaimana pengagungan ahlu sunnah terhadap dalil-dalil syar'i, nusus syar'iyah, mereka benar-benar mengagungkan dalil syar'i. Yang kedua, mereka hanya berdalil dengan hadis-hadis yang sahih. Dan yang ketiga, mereka benar dalam memahami dalil-dalil tersebut, yaitu mengagungi atau mengagungkan nas-nas syar'i. Yang kedua, tidak berdalil kecuali dengan hadis-hadis yang sahih selain Al-Quran, kemudian hadis yang sahih. Yang ketiga, memahami nas-nas tersebut dengan pemahaman yang benar. Inilah kesimpulan dari manhajus salaf, ya. Berdalil dengan Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para salaf. Baik, adapun mengagungkan dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun sunnah, ya, maka telah diisyaratkan dalam banyak ayat. Di antaranya Allah berfirman, ya, dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairun lahu 'inda rabbih. Dan demikian itu barang siapa yang mengagungkan hurumat, yaitu perkara-perkara, ya, syariat Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik baginya di sisi Rabb-nya. Kemudian juga Allah berfirman, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan demikian itu barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, di antaranya ayat-ayat Allah, di antaranya sabda-sabda Nabi, ya, maka itu merupakan bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga firman, "Inna makana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun."
Dan hanyalah perkataan orang-orang beriman jika mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya, ya, agar menghukum di antara mereka, maka mereka berkata, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Kalau sudah datang ayat Allah, sudah datang hadis Nabi SAW, tidak ada pilihan lain. Mereka hanya berkata, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Wa ula'ika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang jaya, yang beruntung. Allah melarang jangan sampai seorang mendahului perkataan Allah dan Rasulnya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Ya, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendahului perkataan Allah dan perkataan Rasulnya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin atau seorang wanita mukminah jika Allah dan Rasulnya telah memberi keputusan, dia punya pilihan yang lain. Tak boleh. Dia harus ridha dengan keputusan Allah. Dia harus ridha dengan keputusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ridha Allah sebagai Tuhannya. Dia ridha Muhammad sebagai nabinya. Sebagai bukti dia ridha Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai nabinya, dia berkata, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyan wa rasulan. Aku ridha Allah sebagai Rabbku. Aku ridha Islam sebagai agamaku. Aku ridha Muhammad sebagai nabiku, artinya aku ridha kalau ada keputusan mereka, aku akan tunduk kepada keputusan tersebut. Tidak ada pilihan lain bagiku. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Kata Allah, "Fala wa rabbika, demi Rabbmu wahai Muhammad, la yu'minun, mereka tidaklah beriman, hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau hakim di antara perkara yang mereka perselisihkan." Thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadait wa yusallimu taslima. Bukan cuma itu, mereka menjadikan engkau hakim, kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka, ya, rasa tidak puas, rasa mengganjal sama sekali, tidak ada. Wa yusallimu taslima, dan mereka terima dengan pasrah keputusanmu. Ini tanda seorang beriman kepada Allah dan tanda beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kita dapati para salaf dahulu, mereka sangat mengagungkan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebagian sahabat, seperti dialog antara Ibn Umar dengan putranya. Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma pernah menyampaikan sabda Nabi. Dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "La tamna'u nisa'akumul masajida idza sta'dhankum ilaiha." Ya. Janganlah kalian melarang para wanita untuk ke masjid jika mereka minta izin kepada kalian ke masjid. Faqala Bilal bin Abdullah, berkata putranya Bilal bin Abdullah, "Wallahi lanamna'ahunna, demi Allah kami akan melarang istri-istri kami jangan ke masjid." Fa aqbala alaihi Abdullah fasabbahu sabban sayyi'an, maka Abdullah balik menghadap putranya tersebut, kemudian dia maki putranya dengan makian yang buruk. Kata sang perawi, yaitu Abdullah, sang perawi berkata, "Ma sami'tuhu sabbahu mithlahu qat," aku tidak pernah mendengar Ibnu Umar memakinya seperti itu. Kemudian Ibnu Umar berkata, "Ukhbiruka an Rasulillah wa taqulu lanamna'ahunna," aku mengabarkan engkau dari Rasulullah dan kau menantang dengan berkata, "Aku akan melarang para wanita." Nabi bilang jangan melarang, kau bilang aku akan melarang. Ya, jadi tegas terhadap orang yang ingin menentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan putranya pun dia kerasi. Demikian Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, dia melihat seorang dari kawan-kawannya yakhdhif, yaitu mengutik batu untuk berburu, ya, dan itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak suka berburu dengan cara demikian. Ya, maka dia ingatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang berburu dengan cara mengutik demikian. Fa innahu la yastadu bihi sayd wa la yankau bihi al-adu, karena mengutik itu tidak membuat buruan tertangkap, ya, dan juga tidak mematikan musuh, ya. Walakinnahu yaksiru sin wa yakful ain, tetapi hanya sekedar mematahkan gigi misalnya, atau hanya sekedar melukai mata, ya, tidak ada manfaatnya.
Dia sampaikan hadis tersebut kepada kawannya. Ternyata kawannya tersebut masih saja melakukan demikian. Maka dia pun marah. Abdullah bin Mughaffal, dia berkata, "Ukhbiruka anna Rasulullah SAW kana yakrah au yanha anil hadaf thumma araka tahdif la ukallimuka kada wa kada." Ya. Kata dia, aku kabarkan kepada engkau Nabi melarang demikian dan kau tetap melakukannya, ya aku tidak akan ngomong dengan engkau sekian dan sekian. Ya. Sudah di boikot, tidak mau diajak apa? Ngomong. Karena menentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dari riwayat dari Abu Muawiyah Ad-Dharir, suatu hari dia di sisi Harun Ar-Rasyid. Ya. Kemudian dia menyampaikan hadis Abu Hurairah, Muawiyah, Abu Muawiyah Ad-Dharir. Ihtajja Adamu wa Musa, tentang hadis Adam berdialog dengan Nabi Musa, ya. Dia Nabi Musa mengatakan kepada Adam, ya, gara-gara engkau kami keluar dari surga. Adam mengatakan, bagaimana kau mencelaku wahai Musa sementara sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Adam mengalahkan Nabi Musa dalam berdialog. Maka ada yang komentar berkata, "Kaifa hadza wa baina Adam wa Musa ma bainahuma?" Bagaimana Adam ketemu Musa padahal jarak Adam dan Musa begitu jauh, ya. Fawathaba Harun, maka Harun Ar-Rasyid kemudian bangkit dan dia berkata, "Yuhadditsuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tu'aridu bi kaifa?" Ini orang Abu Muawiyah Ad-Dharir menyampaikan hadis kepada engkau, kau menentangnya dengan berkata, "Kok bisa? Kok bisa?" Famazala yaqulu hatta sakata anhu. Dibantah terus oleh Harun Ar-Rasyid, ya. Jadi komentar dengan tidak sopan. Bagaimana bisa Adam ketemu dengan Musa, ya? Tapi ini sebagian kecil dari bagaimana pengagungan salaf terhadap nusus syar'iyah, terutama terhadap hadis-hadis Nabi. Kalau ada yang menentang, maka mereka bersikap tegas terhadap orang-orang yang menentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebagaimana sebagian ahlul bidah, nanti akan kita sampaikan bagaimana mereka menentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara bentuk mereka, bentuk pengagungan para salaf terhadap sunnah, mereka ingin menjalankan sunnah sebagaimana yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ditambah-tambahin, tidak dikurang-kurangin. Ini di antara bentuk pengagungan terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disampaikannya sebagaimana yang datang, tanpa ditambahin, tanpa dikurangin. Suatu hari ada seorang bersin di sisi Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian orang ini, kalau orang bersin kan bilang alhamdulillah, tapi rupanya dia tambah, dia mengatakan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Jadi zikir bersinnya ditambah alhamdulillah sama salawat kepada, salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang ragu bahwasanya salawat dan salam kepada Nabi adalah suatu yang baik, sangat dianjurkan. Kita boleh bersalawat dan salam kepada Nabi setiap saat. Dan Allah perintahkan dalam Al-Quran, ya, sallu wa sallimu taslima, ya. Rasulullah suruh menyuruh salawat dan salam dalam Al-Quran, ya. Tetapi tatkala salawat dan salam ini dijadikan zikir bersin, hajim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, ini jadi masalah, ya. Maka Ibnu Umar menegurnya. Dia berkata, alhamdulillah wassalamu ala rasulillah wa laisa hakadha allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allamana an naqul alhamdulillah ala kulli hal. Ibnu Umar mengatakan, bukan begini cara Nabi mengajarkan kami zikir untuk bersin, tapi Nabi mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah atas segala kondisi, ya. Bukan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah, ya. Ya, ini menunjukkan bagaimana Ibnu Umar ingin sunnah diterapkan sebagaimana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jangan berkreasi dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang bersin kemudian alhamdulillah, kemudian ditambah alhamdulillah bil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kira-kira bagus atau tidak? Bukankah baca Al-Fatihah bagus? Bagus, tapi jangan jadikan zikir setelah apa? Bersin. Ya. Alhamdulillah waladhdallin amin. Alif lam mim dzalikal kitabul. Tentunya tidak benar, ya. Secara
Ini menunjukkan, ya mungkin orang pakai logika, baik, bagus, kenapa melarang sholawat, kenapa melarang baca Al-Fatihah? Dia bilang, enggak, kita ingin mengagungkan sunnah. Di antara bentuk mengagungkan sunnah adalah menjalankan sunnah sebagaimana datang dari Nabi SAW. Jangan dimodif, jangan dimodif, modifikasi. Dari Ibnu Jurayj, anna Tawusan akhbarahu, Tawus rahimahullah mengabarkan, annahu sa'ala Abdullah bin Abbas ani rak'atain. Tawus muridnya Ibnu Abbas, dia berkata, saya pernah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang salat dua rakaat ba'dal asr, dua rakaat setelah asar. Fanahahu anhuma, maka Ibnu Abbas melarang, enggak ada salat ba'diyah apa? Asar. Fakultu lahu, maka Tawus berkata, aku berkata kepada Ibnu Abbas, ma ada auhuma, aku tidak akan meninggalkan dua rakaat setelah asar, aku akan terus melakukannya. Maka Ibnu Abbas berkata, menegur dengan halus, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasul amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa ma ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dia bacakan firman Allah, tidak pantas bagi seorang mukmin, lelaki mukmin atau wanita mukminah, jika Allah dan Rasulnya sudah memutuskan suatu perkara, maka mereka punya alternatif lain, punya pilihan lain. Barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Demikian juga, semisal ini, Sa'id ibn al-Musayyib, seorang ulama tabi'in, dia melihat seorang laki sholat setelah terbit fajar, lebih dari dua rakaat. Ya, namanya sholat qobliyah fajar, berapa rakaat? Cuma dua. Ya. Tapi orang ini sholat lebih dari dua rakaat. Dia memperbanyak ruku, memperbanyak sujud, maka dia tegur. Fanahahu. Maka Ibn al-Musayyib menegurnya. Faqala, maka orang ini ngayal. Dia berkata, ya Aba Muhammad, wahai Ibn al-Musayyib, yu'adzibuni Allahu ala sholat, apakah Allah akan mengadabku gara-gara aku sholat? Saya akan sholat, apa salahnya? Ya. Apakah Allah akan mengazabku gara-gara aku sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Faqala la, kata Ibnu al-Musayyib, tidak, Allah tidak akan mengazabmu karena engkau salat. Walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah, tapi Allah akan mengazabmu karena kau menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ada seorang berkata kepada Imam Malik bin Anas rahimahullah, ya Abu Abdullah, min aina uhrim? Wahai Abu Abdullah, dari mana aku berihram? Faqala Malik, karena dia penduduk kota Madinah, kata Imam Malik, min Dhul Hulaifah. Kalau kau ingin ihram, mikotnya penduduk kota Madinah di Dhul Hulaifah. Min haitsu ahrama Rasul sallallahu alaihi wasallam, di situlah Nabi berihram, bermikot di Dhul Hulaifah, yang orang bilang sekarang Bir Ali. Faqala inni uridu an uhrim minal masjid min indil qabr. Aku ingin ihramnya lebih jauh lagi sebelumnya, dari Masjid Nabawi di sisi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Malik berkata, la taf'al fa inni akhsha 'alaikal fitnah. Jangan kau lakukan. Aku khawatir kau terkena fitnah. Ya. Jadi kan jarak dari Masjid Nabawi ke Dhul Hulaifah, ya, saya lupa berapa, belasan kilo atau 10 kilo lebih kurang lebih, atau belasan kilo, ya. Kemudian dari Dhul Hulaifah ke Ka'bah ya sekitar 450 kilo, ya. Seharusnya dia mikotnya di Dhul Hulaifah, tapi dia ingin lebih jauh lagi, 10 kilo atau belasan kilo lebih jauh lagi, yaitu dari Masjid Nabawi. Ini tidak boleh tentunya, ya. Melanggar sunnah. Maka Imam Malik berkata, la taf'al fa inni akhsha 'alaikal fitnah, jangan kau lakukan, aku khawatir kau terkena fitnah. Maka dia mengayel, dia mengatakan, wa ayu fitnatin fi hadha, fitnah apa emang begini, emang fitnah apa yang akan mengenaiku? Innama hi amyal azidu, hanya beberapa kilo aku tambah saja, beberapa mil aku tambah. Ada fitnah apa cuma nambah beberapa mil sebelum mikot? Maka Imam Malik berkata, perhatikan, wa ayu fitnatin a'zamu min antara annaka sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik mengatakan, fitnah apa lagi yang lebih besar daripada engkau menyangka engkau melakukan suatu keutamaan yang Nabi tidak melakukannya? Kalau kau menganggap itu baik, kenapa Nabi dari Bir Ali, dari Dhul Hulaifah, sementara kau menganggap lebih baik mikot lebih jauh lagi dari Masjid Nabawi? Berarti kau menganggap engkau telah melakukan suatu kebaikan, keutamaan yang Nabi tidak melakukannya. Fitnah apa yang lebih besar daripada ini, kata Imam Malik? Inni sami'tu Allah yaqul. Kemudian kata Imam Malik, aku mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi
antusibahum fitnatun au yusibahum adzabun alim. Hendaknya waspadalah orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka akan terkena fitnah dan mereka atau tertimpa dengan azab yang pedih, ya. Jadi sudahlah, Imam Malik ingin aja sudah ente ikut sunnah Nabi, jangan macam-macam, jangan dimodif, ditambah, dikurangi dengan perasaan, dengan hawa nafsu, enggak. Ini menunjukkan bagaimana para salaf dahulu mereka mengagungkan sunnah Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ingin menjalankan sunnah Nabi sebagaimana yang diajarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggal terima paket. Jangan ditambahin, jangan dikurangi. Makanya Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, "Ini istata'ta alla tahukka ra'saka illa bil athar faf'al." Kalau kau mampu tidak menggaruk kepalamu kecuali ada dalilnya, lakukan. Yaitu seorang berusaha menjalankan sunnah dalam segala hal. Kalau memang ada dalilnya, misalnya dalam dalil ternyata Nabi cara menggaruknya begini, ya udah ikut aja. Tapi enggak ada dalilnya. Tapi intinya dia ingin mengatakan seandainya kau tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan ada dalil, maka lakukanlah. Baik. Yang berikutnya di antara manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam pendalilan, selain mereka mengagungkan sunnah, mereka ingin menjalankan sunnah sebagaimana mestinya, mereka juga hanya berdalil dengan sunnah-sunnah yang sahihah. Mereka jauh dari hadis-hadis yang maudhu, hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang dhaif jiddan, ya. Mereka jauh dari itu semua. Ya, maka tidaklah mereka berpegang teguh kecuali dengan hadis-hadis yang sahih. Dahulu di zaman para sahabat, semua hadis sahih. Karena sahabat langsung mendengar dari Nabi atau mendengar dari sahabat yang lain. Dan begitu juga dengan tabi'i, belum muncul orang-orang pendusta, orang-orang zanadi, orang-orang siddiq. Sehingga hadis tersebar begitu saja. Oleh karenanya Ibnu Abbas pernah berkata, "Inna kunna marratan idza sami'na rajulan yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtadarat absaruna wa asbayna ilaihi bi adanina." Kami dahulu, kalau kami sekali saja mendengar seorang berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda," kami langsung memandangnya, kami langsung konsentrasi mendengar apa yang dia ucapkan. Karena pasti sahih, pasti dari Nabi. Rasulullah, "Falamma raqiba an-nasu as-sa'da wa ad-darul," namun tatkala orang-orang mulai naik onta yang sulit dinaiki atau onta yang mudah dinaiki, artinya orang mulai tersebar, orang berani dusta, orang berani menipu, berbohong, ya, melakukan perkara yang tercela, perkara yang dipuji. "Lam na'khudh minan nas illa ma na'rif," maka kami tidak mengambil dari orang-orang kecuali yang kami kenal hadisnya. Ini menunjukkan di zaman sahabat mulai muncul kehati-hatian tatkala mulai banyak orang masuk Islam dan mulai banyak terjadi safar ke sana kemari, ya, dan tidak semua orang kemudian jujur dalam menyampaikan, tidak semua orang hafalannya kuat, ya, mungkin dia jujur tapi dia salah hafal, ya. Makanya kata Ibn Abbas, "Lam na'khudh minan nas illa ma na'rif," kami tidak mengambil dari manusia hadis-hadis kecuali kami kenal hadis tersebut. Muhammad bin Sirin, seorang tabi'i yang mulia, dia berkata, "Lam yakunu yas'aluna 'an al-isnad." Dahulu para salaf dahulu mereka tidak pernah bertanya tentang isnad. Pokoknya ada hadis mereka dengar, langsung mereka benarkan. "Falamma waqa'atil fitnah," tatkala muncul fitnah, qalu. Tatkala muncul fitnah, muncul Ahlus Sunnah, muncul Ahlul Bidah, muncul Khawarij dan yang lainnya. Muncul Rafidhah, muncul Qadariyah, muncul Murji'ah. Maka orang-orang berubah. Kalau ada yang menyampaikan hadis, mereka berkata, "Sammu lana rijalakum," sebutkan nama-nama perawi kalian. Dari mana hadis? "Fayundhar ila ahli sunnah, fayukhadhu hadithuhum," maka dilihat jika ternyata para perawi tersebut ahli sunnah, maka diambillah hadis mereka. "Fayundhar ila ahli bidah, fala yukhadhu hadithuhum," kalau ternyata para perawi ini ada ahli bidah, maka tidak diambil hadis mereka. Dan diriwayatkan Nabi SAW bersabda, "Sayu'dzabu alayya," akan ada orang yang dusta atas namaku. Diriwayatkan. Nah, riwayat ini kata Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, ini riwayat benar atau tidak? "Sayu'dzabu alayya," riwayat yang tersebar di masyarakat, Nabi bersabda, "Sayu'dzabu alayya," orang-orang akan berusaha atas namaku. Hadis yang masyhur, kata Nabi SAW,
Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa' maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, siapkan kaplingnya di neraka. Ini hadis mutawatir. Ya. Mimma tawatara hadithu man kadzab. Di antara hadis-hadis yang mutawatir adalah hadis barang siapa yang berdusta atas namaku, siapkan kaplingnya di neraka Jahannam. Ini hadis mutawatir. Tetapi lafal bahwasanya sayukdzabu alayya, bahwasanya orang akan berdusta atas namaku, ya. Ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Nabi pernah mengucapkannya, berarti memang akan ada yang berdusta. Kemungkinan kedua, Nabi tidak mengucapkannya, berarti telah tersebar hadis palsu ini. Antum enggak paham. Maju. Tolong maju biar yang lain dapat paham. Rapat. Biar paham. Rapat. Yang belakang maju. Yang nyandar sadarannya di komen. Saya ulangi hadis yang masyhur dari mutawatir kata Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan. Orang siapa sengaja berdusta atas namaku, siapkan kapling yang di neraka. Hadis ini hadis mutawatir, Nabi pernah mengucapkannya, jelas diriwayatkan oleh 10 sahabat lebih. Nabi mengatakan ancaman barang siapa berdusta atas namaku, ini ancaman. Hadisnya sahih. Tapi ada hadis Nabi mengatakan sayukdzabu alayya, akan ada orang berdusta atas namaku. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam hadis Sunan Nabawi. Ini hadis dua kemungkinan. Hadis yang lafal yang kedua, akan ada orang yang berdusta atas namaku. Kalau hadisnya sahih, berarti benar akan datang para pendusta yang berdusta atas nama Nabi SAW. Kalau hadisnya palsu, telah terjadi pemalsuan terhadap hadis Nabi SAW. Dan ternyata benar, banyak orang yang berdusta atas Nabi SAW. Ada yang mengaku setelah bertobat, dia telah berdusta mendustakan ribuan hadis, memalsukan ribuan hadis. Oleh karenanya, para ulama ahli hadis, ya, mereka berusaha memilih hadis. Misalkan hadis sahih, mana hadis dhaif, karena hadis dhaif banyak sekali. Ya. Dalam satu riwayat Imam Bukhari mengatakan, aku hafal 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis dhaif. Baik. Dan hadis sahih sudah cukup. Kata Ibnu Mubarak rahimahullah taala, sahihul hadis syughlun an saqimihi. Hadis yang sahih sudah cukup. Tidak perlu hadis yang dhaif. Kita enggak perlu hadis dhaif. Hadis sahih sudah cukup untuk bisa kita beragama dengan baik. Tidak perlu kita memerlukan hadis yang siap. Baik. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, ammal ahadithul mawdu'ah, adapun hadis-hadis yang palsu, allati wada'at hazanadiqah, yang telah diletakkan oleh orang-orang ahli zindih, diyulam bisu biha ala ahli Islam, untuk membuat rancu, menipu orang-orang Islam. Awil ahadithu da'ifatu, atau hadis-hadis yang da'if, karena hadis da'if bertingkat-tingkat, ada yang da'if jiddan, ada yang palsu, ya. Ini bertingkat-tingkat. Imma lidhafi ruwatiha au jahalatihim, bisa jadi perawinya dhaif atau karena majhul tidak dikenal. Au li'illatin fiha, atau karena ada illah penyakit dalam hadis tersebut sehingga menjadikannya dhaif. Fala yujuzu an yuqal biha, maka tidak boleh berpendapat dengan hadis dhaif tersebut. Wala i'tiqadu ma fiha, dan tidak boleh meyakini apa yang dalam hadis tersebut. Wal wujuduha ka adamiha, akan tapi keberadaannya seperti tidak ada. Ini dijelaskan oleh para ulama. Dan kita dapati bahwasanya banyak ahlul bidah, mereka berdalil dengan hadis dhaif, bahkan hadis palsu, bahkan mereka membangun akidah di atas apa? Hadis palsu, ya. Seperti akidah mereka tentang Nur Muhammad, bahwasanya ya Nur Muhammad diciptakan sebelum alam semesta, ya. Atau hadis palsu, laulaka ma khalaqtul aflak, kalau bukan karena Allah yang Muhammad aku tidak ciptakan alam semesta ini. Sehingga mereka hanya bulu berlebihan kepada Nabi SAW. Keguluan mereka itu, pengkultusan berlebihan tersebut dibangun di atas hadis-hadis apa? Palsu. Sebagian ahlu sunnah berpendapat boleh berdalil dengan hadis-hadis dhaif untuk fadailul a'mal, ya. Untuk fadailul a'mal, dan itu juga disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah
dalam kitabnya Tabyinil Ajab, ya, tentang hadis-hadis dhaif seputar bulan Rajab. Kemudian juga dijelaskan oleh Sakhawi dalam Fathul Mughith, muridnya Ibnu Hajar, bahwasanya hadis-hadis dhaif boleh dipakai dalam fadha'il a'mal, dengan syarat pertama hadis tersebut tidak boleh dhaif jiddan, hanya dhaif yasir, dhaifun dhafan yasir, cuma dhaif yang ringan, karena dhaif itu bertingkat-tingkat. Yang kedua, tidak boleh menimbulkan amalan yang baru, tetapi hanya sekedar tentang keutamaan beramal. Misalnya tentang sholat duha, hadis sahihnya banyak, tetapi apa keutamaannya? Mungkin datang hadis dhaif menjelaskan keutamaannya. Maka ini boleh kita sampaikan, ya, selama hadisnya tidak terlalu dhaif, tetapi amalannya sudah ada. Adapun dengan hadis dhaif membuat amal baru tidak boleh, tidak boleh. Kemudian yang ketiga, tidak boleh la yushahar bihi, kata Hajar, tidak boleh dimasyhurkan, tidak boleh, karena nanti didengar oleh orang awam disangka ini hadis sahih, maka tidak boleh dimasyhurkan. Kalaupun dimasyhurkan, tentunya dijelaskan tentang kedhaifannya. Yang keempat, yang mengamalkannya tidak boleh meyakini dari Nabi SAW. Ini empat syarat disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Tabyinul Ajab, kemudian juga dalam oleh Sakhawi dalam Fathul Mughith. Jadi bukan boleh hadis dhaif secara mutlak, boleh, sebagian ulama membolehkan, sebagian ulama tidak boleh secara mutlak. Yang membolehkan mempersyaratkan hanya pada fadhil amal, ya. Yang kedua, hadisnya tidak boleh terlalu dhaif, hanya dhaif yang ringan. Yang ketiga, tidak boleh meyakini dari Nabi SAW. Yang keempat, tidak boleh dimasyhurkan. Intinya tidak boleh menimbulkan amal baru, hanya sekedar menjelaskan amal yang sudah ada dalilnya tentang keutamaannya saja. Banyak hadis seperti ini, seperti tentang haji. Haji banyak, haji rukun Islam. Hadis-hadis tentang keutamaan haji banyak, ada yang sahih, ada yang dhaif. Umrah juga syariat Islam, tetapi hadis-hadis tentang keutamaan umrah mungkin banyak, ada yang maudhu, ada yang dhaif jiddan, ada yang dhaif ringan. Yang dhaif ringan boleh disampaikan, tetapi disebutkan ini hadis yang dhaif agar masyarakat umum tidak meyakini itu sesuatu yang sahih. Yang terakhir, ya, bagaimana manhaj salaf dalam berdalil? Tentunya mereka berusaha memahami hadis dan sunnah Nabi serta ayat-ayat Al-Qur'an dengan pemahaman para salafus saleh. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan pertama, tapi saya singgung sedikit. Ibnu Mas'ud pernah berkata radhiyallahu anhu, dari seorang sahabat senior, dia berkata, "Makana minkum mustannan atau muta'assiyan, barang siapa di antara kalian yang ingin meneladani, falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Hendaknya dia meneladani para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Fa innahum kanu abarra hadhihi ummah quluban." Sungguhnya mereka adalah orang yang paling baik dari umat ini hati mereka. "Wa amaqaha ilman." Dan mereka adalah orang para sahabat umat ini yang paling dalam ilmunya adalah para sahabat. "Wa aqallaha takallufan." Dan mereka adalah orang tidak suka cari-cari kesulitan. Tidak terlalu takalluf, takalluf itu terlalu buat-buat susah-susah, dan ibadah mereka tidak ingin melebihi kadar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wa aqamaha hadiyan." Dan orang yang paling, mereka adalah kaum yang paling lurus petunjuk mereka. "Wa ahsanaha halan." Yang paling bagus kondisi mereka. "Qauman ikhtarahumullahu ta'ala li suhbati nabiyhi." Mereka adalah kaum, para sahabat adalah kaum yang dipilih oleh Allah untuk menemani Nabi, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. "Fa'rifu lahum fadlahum." Maka kenalilah keutamaan mereka. "Wattabi'u fi atharihim." Ikutilah mereka dalam asar mereka, dalam teladan mereka. "Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim." Sungguhnya para sahabat di atas jalan yang lurus. Dan cukup perkataan Imam Malik rahimahullahu taala, dia mengatakan kaidah yang indah, ya. Dia mengatakan di antaranya, ya, "Lan yuslihu hadhil umma illa bima saluha awwaluha." Umat ini tidak akan bisa baik kecuali dengan apa yang telah perbaiki generasi pertama. Dan beliau berkata juga, "Fama lam yakun yawma idin dinan falan yakuna yawma dinan." Apa yang di zaman sahabat bukan agama, zaman sekarang itu bukan agama. Kita tidak bicara tentang perkara dunia. Perkara dunia silakan berinovasi, berkreasi silakan, ya, bermodifikasi silakan. Tetapi kalau perkara agama, cukup perkataan Imam Malik, "Faman lam yakun yawma idin dinan falan yakuna yawma dinan." Apa yang di zaman Nabi bukan agama, zaman sekarang juga bukan agama. Karena enggak mungkin
tiba-tiba di zaman sekarang jadi agama, sementara di zaman Nabi tidak ada yang melakukannya. Aneh. Kalau sekarang dianggap agama, padahal di zaman dahulu bukan agama, berarti nah, agamanya Nabi dahulu waktu Nabi meninggal dunia belum sempurna. Maka ada orang datang sekarang menyempurnakannya dengan menambah ajaran tersebut. Ada perkara-perkara yang di zaman Nabi tidak ada sekarang menjadi wajib, subhanallah. Dan itu ada. Di zaman Nabi enggak ada, Nabi tidak pernah melakukannya, para sahabat tidak melakukannya, sekarang jadi wajib. Kalau orang tidak melakukannya dicela, dicerca, dimusuhi. Bagaimana Anda bisa mengatakan ini wajib sementara di zaman Nabi tidak dilakukan? Ya. Maka ingat-ingat perkataan Imam Malik. Faman lam yakun yawma idzin dinan falan yakun yawma dinan. Apa yang di zaman Nabi bukan agama, zaman sekarang juga bukan agama. Dan kita berusaha memahami agama ini dengan pemahaman para sahabat, para salaful ummah, mereka yang lebih paham tentang maksud dari tujuan dan tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Kemudian di antara cara mereka memahami nusus Al-Qur'an maupun sunnah selain dengan pemahaman para salaf, mereka juga menjamakkan dalil yang ada. Jadi dalil mereka kumpulkan berkaitan dengan satu bab, dikumpulkan seluruhnya. Kemudian mereka mengkompromikan, baru mereka memahami. Makanya ada disebutkan dalam usul fikih tentang namanya raddul am ilal khas, yang umum dibawakan kepada yang khusus, yang mutlak dibawakan kepada muqayyad, mujmal dibawakan kepada mubayyan. Ini semua adalah untuk mengkompromikan dalil-dalil. Karena ahlul bidah mereka yang memandang sebagian dalil, mereka tidak memandang dalil yang lain. Sehingga mereka membangun akidah mereka bukan di atas mengumpulkan seluruh dalil, dikompromikan baru dibangun akidah. Tidak. Mereka lihat satu ujung dalil, satu bagian dalil, mereka lupakan bagian yang lain. Sehingga tatkala menafsirkan agama hanya berdasarkan sebagian dalil, akhirnya timbul kesalahan. Nanti akan kita jelaskan bagaimana kesalahan mereka. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala, itu tadi sekilas tentang metode pendalilan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya ulangi, yaitu mereka mengagungkan hadis-hadis Nabi SAW, kemudian mereka berusaha menjalankan hadis-hadis Nabi sesuai dengan yang datang dari Nabi tanpa ditambah-tambah dan kurang-kurangi, ya. Kemudian yang ketiga, mereka hanya berdalil dengan hadis-hadis yang apa ya? Sahih. Kemudian mereka berpaham dengan pemahaman para salaf. Dan yang kelima, mereka berusaha mengumpulkan seluruh dalil, baru mereka ambil kesimpulan dari dalil tersebut, dikompromikan, digabungkan, baru jelas apa maksud dari dalil tersebut. Adapun metode ahlul bidah. Metode ahlul bidah terfokus pada tiga metode. Metode pertama yaitu menolak nas-nas syar'i yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, dan mereka nekat untuk menolaknya. Yang kedua, mereka ya tidak berpegang teguh dengan usul atau pokok-pokok agama. Mereka bermain-main di situ. Nanti akan kita jelaskan maksudnya. Yang ketiga, mereka bikin metode-metode baru. Ya. Jadi pertama, mereka tolak dalil-dalil dengan tidak sesuai dengan maksud mereka. Metode usul yang ada mereka main-maini. Mereka tidak berpegang teguh. Kemudian mereka bikin metode-metode baru. Ini tiga cara mereka dalam membuat bid'ah mereka. Baik, yang pertama, ahlul bidah mereka menolak dalil-dalil nas-nas yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dan ini sudah ada sejak zaman dahulu, seperti dilakukan oleh Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid ini salah satu tokoh Mu'tazilah, ya, yang orangnya dikenal sangat zuhud dan ahli ibadah. Zuhud dan ahli ibadah. Karena zuhudnya dan ahli ibadahnya ini, banyak orang yang terpedaya dengan dia. Padahal pemikirannya pemikiran apa? Mu'tazilah. Secara akidah sesat, tapi secara ibadah kelihatannya luar biasa. Sering menangis, kemudian rajin beribadah, zuhud dalam dunia. Ya. Maka hanya orang banyak terpedaya ikut dia. Dan betapa banyak ahlus sunnah juga demikian, terpedaya dengan seorang misalnya tokoh bid'ah. Tetapi orangnya lembut, orangnya santun, ya, suka menangis, ya. Ya. Apalagi ibu-ibu yang suka. Ini ustaznya suka menangis, sama dengan saya suka menangis di rumah. Akhirnya terpedaya dengan apa akhlaknya.
Padahal seorang harus menilai bagaimana akidahnya. Inilah Amr bin Ubay, tentu orang terkenal karena dia memiliki zuhud, kezuhudan dan juga semangat dalam beribadah. Dia pernah berkata tentang hadis Ibnu Mas'ud, hadis yang kita kenal dengan hadis As-Sadiqul Masdud, ya, tentang perjalanan janin. Pertama nutfah 40 hari kemudian seterusnya, hadis Ibnu Mas'ud. Maka dia berkata, itu hadis inna ahadakum yujma'u fi batnihi batni ummihi 40 yawman nutfah. Salah seorang dari kalian, kata Nabi SAW, akan dikumpulkan dalam perut ibunya 40 hari dalam bentuk nutfah. Tsumma yakunu mithla dzalik, kemudian seterusnya. Nah, dia berkata, tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Ini dia berkata, "Lau sami'tul A'mash yaqulu hadza la kadzabtu." Kalau saya mendengar hadis ini dari A'mash, saya akan mengatakan kau dusta. "Walau sami'tu min Zaid bin Wahab." Kalau saya mendengar hadis ini dari yang lebih atas lagi dari Zaid bin Wahab, rawi yang selanjutnya, "Lama sadaqtu," aku tidak akan membenarkannya. Kenapa? Dia tidak sesuai dengan akal dia. Karena hadis tersebut menyebut tentang takdir. Ya, di akhir hadis Rasulullah SAW berkata, "Inna ahdakum ya walladzi nafsu Muhammad biyahi, ya. Inna ahdakum la ya'mal bi amali ahli al-jannah hatta ma bainahu wa bain hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dira. Fa yasbiqu alaihi al-kitab fa ya'mal bi ahli an-nar fa yadkhuluha." Sungguh salah satu dari kalian beramal dengan amalan penghuni surga sehingga jarak dia dengan surga hanya tinggal sehasta, kemudian sudah didahului oleh takdir. Maka di penghujung hayatnya dia beramal dengan amalan penghuni neraka, lantas dia masuk neraka. Ini tidak sesuai dengan akidahnya Amr bin Ubay yang dia Qadariyah, Mu'tazilah Qadariyah. Dia menolak takdir. Maka dia berkata, seandainya saya mendengar hadis ini dari Ahmad, saya akan dustakan dia. Kalau saya dengar dari Zaid bin Wahab, saya akan dustakan dia. Kalau saya dengar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengucapkan ini, saya tidak akan terima. Walau sami itu Rasulullah SAW yaqulu hadza la raddtu, kalau saya dengar Nabi mengucapkannya saya akan tolak. Bayangkan. Walau sami itu Allah yaqul, kalau seandainya aku mendengar Allah yang mengucapkan ini, la qultu, aku akan berkata, laisa ala hadza akhadta mitsaqana, ya Allah, bukan kau tidak menyuruhkannya untuk mengimani yang seperti ini. Jadi dia memang ingin menolak apa? Hadis tidak sesuai dengan otak dia, tidak sesuai dengan akal dia. Demikian juga Abu bin Ubaid Al-Mu'tazili, dia pernah berkata, "Lau kana tabbat yada Abi Lahab fi lauhil mahfuz," kalau firman Allah tabbat yada Abi Lahab, sungguh celaka kedua tangan Abu Lahab, sudah ada di lauhil mahfuz, sudah ditakdirkan, "Lam yakun lillahi 'alal ibadi hujjah," kalau kita Allah tidak punya hujjah untuk menyiksa Abu Lahab. Jadi dia mengingkari takdir. Otaknya tidak sampai sehingga dia tidak terima ayat-ayat atau hadis-hadis yang menurut dia tidak sesuai dengan akal-akal dia. Ini contohnya. Seperti juga Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah menyebut tentang sebagian tokoh-tokoh sufi ya yang berpendapat dengan Wahdatul Wujud. Bahwasanya dia mengatakan, orang tersebut mengatakan, tokoh sufi tersebut, "Wahadzatini thiqah alladhi raja'anhum lama kashafalu asraruhum annahu ya'ni atil insani qara'a alaihi khusul hikam ibni Arabi." Ini bercerita ada orang dapat kashaf dan yang lainnya, atil insani dibacakan khusul hikam karya ibni Arabi. Khusul hikam ini buku sesat, penuh dengan kesatan, karangan Ibnu Arabi. Dalam kitab Fushul Hikam dikatakan Fir'aun masuk surga. Fir'aun masuk surga. Karya Ibnu Arabi, saya punya ada untuk PDF. Kalau Fir'aun masuk surga, apalagi kita, jelas masuk surga. Fir'aun saja masuk surga. Boleh kita. Maka kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, "Hadzal kalam yukhalifu al-Qur'an." Wahai, kata dia, wahai saudaraku, wahai sufi, perkataan Ibnu Arabi ini menyelisih Al-Qur'an. Gimana Fir'aun masuk ke apa? Surga. Maka dia menjawab, "Al-Qur'an kulluhu syirk." Al-Qur'an semuanya isinya syirik. "Innama tauhid fi kalamina." Ini Ibnu Taimiyah pernah berdebat dengan orang seperti ini. Katanya orang ini, tauhid itu yang akidah kami, tauhid. Dan banyak orang-orang, terutama orang
zindik zaman sekarang yang menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka seperti ada seorang tokoh ya Islami yang tatkala disampaikan kepadanya hadis tentang hadis lalat yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bukhari idza waqa'a adzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmisuhu kullahu thumma liyatrahu fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhar shifaan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada lalat jatuh di salah satu cangkir kalian, maka celupkan lalat tersebut seluruhnya, kemudian buang lalat tersebut, jangan dimakan, buang lalat tersebut. Sungguhnya kenapa dicelupkan seluruhnya? Karena salah satu sayapnya ada penyakit, salah satu sayapnya ada obatnya, maka celupkan dua-duanya agar penyakit tersebut diimbangi dengan obat. Kata dia, kata orang ini tokoh Islami, saya tidak ingin sebut namanya, dia mengatakan, ya kalau saya dengar hadis ini, lebih baik saya memilih pendapat tabib kafir. Ya. Dokter kafir bilang jangan, maka lebih baik saya memilih pendapat dokter apa? Kafir, daripada mengamalkan hadis ini. Maksudnya, kalau anda pun tolong tidak usah ada berani demikian menolak sampai lebih baik saya terima perkataan dokter kafir daripada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberanian dalam menyikapi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka menolak hadis-hadis terkadang dengan sikap tegas seperti itu ya. Ya, karena tidak sesuai dengan akal mereka. Kemudian juga di antara mereka menolak hadis-hadis Nabi atau ayat-ayat Al-Qur'an ya. Seperti pernyataan orang-orang ahli filsafat Ibn Sina, Al-Farabi dan yang semisalnya, mereka mengatakan ayat-ayat dalam Al-Quran tentang hari kiamat itu tidak benar, itu hanya sekedar khayalan. Jadi para anbiya mereka berdusta kepada kaumnya dengan pembicaraan yang masuk akal kaum mereka. Kalau mereka bicara dengan yang hakikat, kaum mereka tidak akan paham, sehingga mereka harus membuat khayalan-khayalan, kedustaan-kedustaan agar masyarakat umum awam mengerti, oh ada surga, ada neraka, ada kebangkitan, ada begini-begini. Sebenarnya enggak ada. Sebenarnya apa? Enggak ada. Itu hanya khayalan-khayalan dibuat oleh Nabi melalui Al-Qur'an atau hadis-hadisnya agar orang-orang bisa tunduk dan patuh. Dan ini adalah bentuk penolakan terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini perkara yang sangat menarikannya. Sama seperti ulil amsar ya. Tatkala dia berkata bahwasanya kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu belum tentu benar. Kisah-kisah Nabi Nuh ya, Nabi Nuh berdakwah kemudian kaumnya tidak menerima, maka Allah marah, Allah kirim hujan, akhirnya banjir dan akhirnya mereka meninggal. Kata dia, kok Tuhan seperti ini? Dan tidak sesuai dengan pemahaman liberal mereka. Karena pemahaman liberal, enggak boleh anda ngapain ngurusin agama orang lain. Faham? Di antara hak yang paling istimewa, super istimewa adalah hak beragama. Hurriyatul aqidah, seorang berhak untuk beragama, meyakini apa yang dia sukai. Dan di antara bentuk penyelisihan hak asasi yang paling besar adalah ngurusin agama orang lain. Nah, Nabi Nuh alaihi salam, ada kaumnya menyembah berhala. Nabi Nuh datang, Nabi Nuh tegur, mereka tidak terima, Allah kirim azab. Ini tidak masuk dalam logikanya orang Allah liberal. Harusnya Nabi Nuh menegur mereka sudah kesalahan, kenapa ngurusin agama orang lain? Sehingga tidak masuk dalam akal mereka. Sama disebutkan Nabi Saleh. Nabi Saleh datang menegur orang-orang, akhirnya tidak diterima, Allah kirim azab. Jadi kisah-kisah seperti ini tidak mesti benar. Ini hanyalah rangkaian kedustaan yang Allah buat supaya orang tunduk, supaya orang bisa sadar dengan cara seperti ini. Makanya dia buat suatu tulisan judulnya Al-Qur'an dan Spider-Man. Ya, seakan-akan ini dongeng, sebenarnya ada dongeng Spider-Man, ada dongeng dalam Al-Qur'an. Persis seperti orang perkataan orang kafir, in hadza illa asatirul awwalin. Al-Qur'an ini adalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Dan ini adalah bentuk menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata dia, maksudnya baik, dusta untuk kebaikan. Ibarat seorang ibu, supaya anaknya jujur atau anaknya cerdas, dia bikin cerita kancil dan buaya misalnya. Itu tidak pernah terjadi. Tapi hanya sekedar untuk agar mereka baik. Ini adalah kedustaan yang benar, maksudnya
semua kisah dalam Al-Quran itu benar. Laqad kana fi qasasihim ibratun lil albab, ma kana hadithan iftara. Sungguh pada kisah-kisah mereka adalah pelajaran, dan itu bukanlah cerita yang fiksi, tapi benar-benar cerita yang ada pernah terjadi. Seperti juga perkataan kepada orang liberal bahwasanya hadis-hadis Nabi SAW atau Al-Quran itu hanya cocok untuk 1400 tahun yang lalu, diturunkan oleh Allah cocok dengan zaman tersebut, zaman tersebut. Sehingga mereka berdalil, di antara dalil mereka, bukankah Nabi yang datang setelahnya memansuhkan Nabi yang sebelumnya, atau bukankah setiap Nabi diutus kepada kaumnya, ya, nanti kaum yang lain diutus lagi Nabi yang lain, ya, dan masing-masing punya syariat tersendiri. Oleh karenanya syariat seorang Nabi hanya cocok dengan zamannya, itu kata mereka. Syubhat ini. Paham? Kata mereka, setiap Nabi punya syariat. Nah, Muhammad pun demikian. Muhammad SAW punya syariat yang cocok untuk zamannya. Di zaman tersebut, di persoalan yang lalu, Arab Badui dan yang lainnya. Nah, bagaimana kemudian kita mau memahami dengan tekstual untuk kita bawakan kepada zaman sekarang? Terus bagaimana solusinya? Solusinya kita harus berijtihad untuk bikin hukum-hukum yang baru, yang relevan, yang sepadan dengan kejadian zaman sekarang. Seakan-akan dia berkata, oh, hadis-hadis Nabi dan Al-Quran sudah expired, hanya cocok 1400 tahun yang lalu. Dan ini, dia tidak ngomong begitu, tidak ya. Tapi kesimpulannya begitu. Karena dia mengatakan kita disuruh berijtihad untuk membuat hukum-hukum yang baru. Subhanallah. Ini perkataan Ulil Absar juga. Kita bilang Nabi SAW berbeda dengan Nabi yang lalu. Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir. Ya. Diutus untuk seluruh umat apa? Manusia. Syariatnya berlaku sampai hari kiamat. Ya. Kalau Nabi-Nabi dulu tidak, memang ada masanya. Makanya dia mengatakan, waktu itu khomsan lam yu'tahunna ahadun min anbiya'i qabli. Aku diberikan 5 perkara yang Nabi-Nabi sebelumnya tidak diberikan. Di antaranya, wa kana nabiyyu ursila ila qaumihi khassa wa bu'istu ila nasi kafa. Nabi-Nabi sebelumnya diutus hanya kepada kaumnya, adapun aku diutus ke seluruh umat manusia. Dan ini terlalu banyak. Intinya, ini bahaya. Jadi seakan-akan ini menolak secara totalitas Al-Quran dan Hadis. Sehingga kalau antum berdialog dengan orang seperti ini, ente menafsirkan secara tekstual, oh jangan begitu. Ini ente tafsirkan begini kalau 10 tahun yang lalu. Kalau sekarang sudah lain, repot. Jadi gak bakalan nyambung sama mereka. Taib. Di antara metode ahlul bidah selain mereka menolak hadis-hadis dan ayat-ayat dengan berbagai macam model cara, ya tadi menolak langsung atau dengan mengatakan sudah expired lah ya, atau yang lainnya ya. Mereka punya metode yang kedua, yaitu mereka tidak konsisten dalam menjalankan Al-Qur'an dan Sunnah ya. Mereka melakukan abath, yaitu merusak ya usul ahlu sunnah, usul Islam tentang Al-Quran dan sunnah. Di antaranya mereka, di antara mereka ada yang hanya menerima Al-Quran, adapun sunnah mereka tidak terima. Mereka hanya menerima Al-Quran, mereka tidak terima hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya ada sekelompok ahlul bidah seperti di India, di Mesir, yang mereka menamakan diri mereka dengan ahlul Quran. Ahlul Quran namanya indah. Demikian juga Al-Quraniyun. Ya, seakan-akan mereka membela Al-Quran. Ternyata maksudnya hanya berdalil dengan Al-Quran, hadis dibuang. Tentu ini adalah kesesatan ya. Tidak mungkin Al-Quran kita bisa pahami tanpa hadis Nabi SAW. Kalau kita ingin memahami Al-Quran tanpa hadis, kita enggak bisa mengamalkan Al-Quran. Kalau ingin memahami Al-Quran tanpa hadis, kita enggak bisa mengamalkan Al-Quran. Contoh, Allah mengatakan aqimus shalah, dirikan salat. Sekarang gimana cara salat? Tahiyatnya gimana? Duduk di antara dua sujud enggak disebutkan. Sujudnya berapa kali, berapa rakaatnya enggak disebutkan. Waktu-waktunya secara detail tidak disebutkan, kapan mulainya, kapan akhirnya, enggak ada dalam Al-Qur'an. Gimana kalau jamak qasar? Caranya bagaimana? Enggak ada di sebenarnya Al-Qur'an. Oleh karena seorang tidak mungkin melaksanakan rukun Islam ya, kalau tidak berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan haji, taib cara haji bagaimana caranya? Ihramnya dari mana? Mikotnya mana? Larangan-larangan ihram secara detail tidak ada. Sebagian saja Allah sebutkan. Wukuf di Arafah bagaimana caranya? Allah sebutkan Arafah, wukufnya bagaimana? Tidak disebutkan.
Di Muzdalifah ngapain tidak disebutkan? Semuanya dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya kalau seorang hanya membenarkan Al-Qur'an, dia tidak bisa menjalankan Al-Qur'an secara sempurna, karena Al-Qur'an tidak bisa dipahami kecuali dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara metode mereka, ya, mereka hanya beriman dengan sebagian dalil dan menolak sebagian yang lain. Ini di antara poin yang sangat berbahaya dari ahlul bidah. Mereka tidak memahami dalil secara utuh, hanya memahami sebagian dan menolak sebagian. Ahlu sunnah tadi sudah kita sebutkan, tidak, mereka mengumpulkan seluruh dalil, mereka pahami dengan benar, mengkompromikan dalil-dalil yang sepertinya ada pertentangan, mereka kompromikan. Sebagai contoh, metode orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij, ya, mereka hanya memperhatikan ayat-ayat dan hadis-hadis, ya, yang berisi tentang ancaman, dan mereka tidak memperhatikan hadis-hadis dan ayat-ayat yang isinya tentang harapan. Ya. Hanya melihat yang ancaman-ancaman saja. Sehingga akhirnya mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Contoh seperti firman Allah, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha." Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam kekal di dalamnya. Sehingga mereka memahami ayat ini bahwasanya orang membunuh orang lain kafir kekal. Dan ini pernah dikatakan oleh Amr bin Ubaid, dia berkata, "Yu'tabi yaumal qiyamah." Nanti pada hari kiamat aku akan dihadirkan di hadapan Allah, kata dia. Fa'aqamu baina yadayillah, fa'uqamu baina yadayillah. Kemudian aku diberdirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu li. Kemudian Allah berkata kepadaku, "Lima qulta innal qatila finnar?" Wahai Amr bin Ubaid, kenapa kau berkata pembunuh pasti masuk neraka jahanam? Fa'aqulu anta qultahu. Aku akan menjawab Allah, aku berkata, "Ya Allah, engkau yang mengucapkan dalam Al-Qur'an. Bukankah engkau berfirman, 'Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha.'" Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka kekal di neraka. Qultu lahu, ya. Dan kata sang perawi yang menceritakan kisah Amr bin Ubaid ini, dia berkata, "Waktu itu aku orang paling kecil hadir di rumah. Maka aku bantah Amr bin Ubaid. Aku berkata, 'Ara'aita in qala laka?' Bagaimana kalau Allah berkata kepadamu, wahai Amr bin Ubaid, 'Qad qultu innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Min aina alimta anni la asha'u an aghfir?'" Bukankah Allah akan membantahmu, wahai Amr bin Ubaid? Bukankah aku telah berkata juga dalam Al-Qur'an, sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Artinya pembunuh itu membunuh bukan kesyirikan. Dari mana engkau Amr bin Ubaid tahu bahwasanya aku tidak akan mengampuni pembunuh ini? Akhirnya Amr bin Ubaid tidak bisa menjawab. Artinya apa? Dia hanya mengambil satu ayat, dia lupa ayat yang lain. Kalau orang hanya melihat ayat, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha." Barang siapa membunuh orang masuk neraka kekal dalamnya. Orang bunuh berarti kafir. Tapi kalau dilihat ayat yang lain, sungguhnya Allah mengampuni dosa selain kesyirikan bagi yang Allah kehendaki, berarti belum tentu apa? Kafir. Maka Ahlus Sunnah menggabungkan di antara keduanya. Seperti orang-orang ahlu ittihad, yaitu ahlul hulul, wihdatul wujud, ya. Mereka membaca firman Allah, "Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama." Kata mereka, "Wahai Muhammad, tidaklah engkau melempar tatkala engkau melempar kecuali Allah yang melempar." Berarti semua gerakan Rasulullah itu gerakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya satu ayat. Mereka hanya lihat firman Allah Subhanahu wa taala, ya, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Allah selalu bersama kalian di manapun kalian berada, sehingga mereka meyakini Allah bersama mereka dalam jasad mereka. Repot. Mereka hanya melihat sebagian ayat. Mereka tidak lihat begitu banyak ayat Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Rasulullah SAW ketemu dengan Allah, dua zat yang berbeda. Dan banyak ayat yang menjelaskan Tuhan bukan manusia, Tuhan tidak pernah bersatu dengan manusia. Jadi repot, hanya ambil satu ayat kemudian yang lain tidak dilihat. Sama dengan orang-orang Murji'ah sebaliknya. Orang Murji'ah, mereka hanya melihat hadis-hadis yang memberikan harapan. Sementara mereka lupa dengan hadis-hadis ayat yang memberi ancaman bagi orang pelaku maksiat masuk neraka jahanam. Contoh dalam hadis dalam Sahih Bukhari, perhatikan hadis ini. Kalau orang hanya baca hadis ini tidak baca yang lain, jadi murji'ah, ya. Apa kata Nabi SAW? "Ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dzalik illa dakhala al-jannah."
Tidak ada orang seorang hamba pun mengucapkan la ilaha illallah kemudian meninggal di atas demikian kecuali masuk surga. Qultu wa in zana wa in sarq, ya Rasulullah, meskipun dia zina, meskipun dia mencuri. Qala, kata Nabi, wa in zana wa in sarq, yang penting mengucapkan la ilaha illallah masuk surga meskipun zina, meskipun mencuri. Aku ulangi lagi, ya, sahabat ini yaitu Abu Dzar kurang ingin lebih memastikan. Dia bertanya lagi, qultu wa in zana wa in sarq, ya Rasulullah, meskipun zina, meskipun mencuri, masuk surga? Nabi menjawab, wa in zana wa in sarq, meskipun berzina pun masuk surga. Dia ulangi lagi 3 kali, ya Rasulullah, wa in zana wa in sarq, ya Rasulullah, meskipun mencuri, meskipun berzina. Kata Nabi, wa in zana wa in sarq, meskipun berzina dan mencuri. 4 kali dia berkata lagi, wa in zana wa in sarq, ya Rasulullah, masuk surga meskipun mencuri, meskipun berzina. Kata Nabi, wa in zana wa in sarq ala ragmi anfi Abi Dzar, ya, meskipun dia mencuri, berzina, meskipun menjengkelkan Abu Dzar. Meskipun Abu Dzar tidak suka. Nah, orang kalau baca hadis seperti ini, waduh, udah. Meskipun mencuri masuk surga, yang penting ngaji tauhid masuk surga. Meskipun mencuri, meskipun berzina, yang penting la ilaha illallah. Nah, kalau baca hadis seperti ini bisa jadi murji'ah. Orang Khawarij baca hadis yang lain, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina tatkala berzina masih mukmin. Oh, kafir berarti. Wala yasriku sariq hina yasriku wa huwa mu'min. Tidaklah seorang mencuri tatkala sedang mencuri dalam kondisi mukmin. Kafir. Wala yashrabu syaribul khamr hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang peminum khamr sedang minum khamr dalam kondisi beriman. Nah, orang Khawarij lihat hadis ini. Nah, ke ahlu sunnah menggabungkan dua-duanya. Bahwasanya yang dimaksud ini beginian, maksudnya demikian, ya. Kalau orang bertauhid dengan tauhidnya matang, tidak melakukan kesyirikan dan dikehendaki oleh Allah, maka maksiatnya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua pelaku dosa besar masuk apa? Neraka. Jika Allah berkehendak mengampuninya, Allah akan ampuni. Jadi, maksud saya, lihatlah bagaimana ahlul bidah, mereka hanya melihat sebagian dalil, melupakan dalil yang lain. Dan itu terjadi pada seluruh kelompok ahlul bidah. Adapun ahlus sunnah, maka mereka menggabungkan seluruh dalil baru kemudian mereka mengambil kesimpulan. Kemudian di antara metode ahlu sunnah adalah menyimpangkan nusus, menyimpangkan dalil, dalil disimpangkan. Penyimpangan dalil, ya, bisa dua model, yaitu lafalnya disimpangkan, bisa maknanya disimpangkan. Yang banyak terjadi adalah maknanya disimpangkan, bukan lafalnya. Ya, kalau zaman dahulu, ya, sebagian lafal mau disimpangkan oleh ahlul bid'ah. Seperti sebagian ahlul bid'ah, mereka meyakini Allah tidak bisa berbicara. Makanya waktu mereka baca firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima, wa kallamallahu, Allah berbicara, Allah adalah subjek, Musa objek. Wa kallamallahu Musa taklima, Allah sungguh-sungguh berbicara dengan Nabi Musa. Itu cara bacanya, Allahnya di dhamma, wa kallamallahu, sehingga maknanya Allah yang subjek, Musa yang objek, Musa alaihissalam. Kata mereka, harusnya dibaca wa kallamallaha, Allah objek, Musa ngomong sama Allah dengan ngomong sebenarnya. Ini mereka ingin rubah, jadi harokat mau dirubah sama mereka. Tapi dalam ayat yang lain mereka tidak bisa rubah, wa kallamahu rabbuhu. Ini antum tidak tahu bahasa Arab, jadi susah saya jelaskan, ya. Intinya telah datang dalam ayat yang lain, Musa langsung jadi objek, tidak mungkin dirubah menjadi apa? Subjek, ya. Ini namanya merubah harokat atau merubah lafal, dan ini berbahaya, ini adalah kekufuran. Dan ini adalah kebiasaan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi tatkala Allah menyuruh mereka untuk minta ampun, ya, kata Allah, wa qulu hittatun naghfir lakum khotayakum, wahai orang-orang Yahudi, waktu kalian masuk ke mana, Palestina, hendaknya kalian berkata hittah, yaitu Allah ampunilah dosa-dosa kami. Niscaya kami akan mengampuni dosa-dosa kalian. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum. Ternyata mereka rubah, mereka tidak bilang hittah, mereka bilang hintah tambah nun. Artinya gandum-gandum, ya. Harusnya ampuni dosa kami dirubah jadi apa? Hintah. Ini kebiasaan orang Yahudi. Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Nuniyah, ya, menyandingkan orang Yahudi dengan orang-orang Jahmiyah. Dia sandingkan. Apa kata Ibnul Qayyim? Amara al-yahuda an yaqulu hittah fa abaw wa qalu hintah lihawani.
atau umirul yahudu, orang-orang Yahudi diperintahkan untuk berkata hittah, ampunilah kami ya Allah. Mereka enggan, lantas mereka mengatakan hintah, mereka tambah huruf nun, ya Allah berikanlah gandum kepada kami. Wa kadzalikal Jahmi qila lahu istawa fa aba wa zadal harfa linuqsani. Demikian juga Jahmiyah disuruh bilang istawa, mereka tambah lam, istaula. Istawa artinya di atas ars, mereka bilang istaula menguasai apa? Ars. Inilah orang Jahmiyah. Nunul Yahudi wa lamu Jahmi huma fi wahyi rabbil arsy zaidatani. Nunnya orang Yahudi dan lamnya orang Jahmiyah itu hanyalah tambahan dalam Al-Qur'an. Paham maksudnya? Ya, jadi mereka rubah, harusnya istawa dibilang apa? Istaula. Sebagaimana Yahudi bilang disuruh bilang hitah, bilangnya apa? Hintah. Nun dan lam sama-sama tambahan, kata Ibnu Qayyim, ini adalah zaidatani, tambahan yang ditambah-tambah dalam Al-Qur'anul Karim. Namun itu jarang terjadi. Yang sekarang terjadi adalah tahrif al-makna, makna dirubah, yang disebut dengan mereka namanya apa? Ta'wil. Yang disebut dengan mereka dengan nama ta'wil, ini yang terjadi. Mereka mentakwil banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, ya, sesuai dengan hawa nafsu mereka dan tidak sesuai dengan penafsiran para salaf dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Di antara metode mereka dalam berdalil, mereka menolak hadis-hadis ahad. Jadi hadis-hadis ada dua, namanya hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 10 sahabat atau lebih. Ada namanya hadis ahad. Hadis ahad itu yang meriwayatkan kurang dari 10 sahabat. Nah, dalam Islam, dalam hadis-hadis Nabi, yang mutawatir itu enggak banyak. Entah cuma 10% atau 5% aja. Sisanya 90%, 90% hadis ahad. 3 sahabat yang riwayatkan, 4 sahabat, 5 sahabat, 2 sahabat, 1 sahabat. Yang satu hadis harus 10 sahabat riwayatkan, enggak banyak. Makanya dibuat syair yang menunjukkan tidak banyak. Mimma tawataru hadithu man kadzab wa man bana lillahi masjidan wahtasab. Ya. Kemudian kata sang penyair tersebut, di antara hadis mutawatir adalah hadis man kadzaba alai muta'ammidan, kemudian man bana lillahi masjidan, barang siapa yang bangun masjid karena Allah, ini juga hadis mutawatir. Kemudian wal haud, ya, mizan, ya, hadis tentang tentang haud, tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mas'al khufain, demikian juga mengusap sepatu atau khuf tatkala berwudu. Ini di antara hadis mutawatir, tidak banyak. Tidak banyak, ya. Para ulama juga menyebutkan tentang masalah dajjal, tentang azab kubur. Jadi hadis mutawatir itu kalau kita kumpulkan dibandingkan dengan seluruh dalil, mungkin sekitar 5%. Sisanya semua hadis ahad. Sahabat yang riwayatkan tidak sampai 10 orang. Nah, mereka ahlul bidah ini, mereka bikin klasifikasi. Kata mereka, hadis ahad kalau untuk masalah fikih boleh. Tapi kalau masalah akidah enggak boleh. Ini yang bikin begini, yang pertama kali orang Mu'tazilah. Kemudian diikuti oleh Jahmiyah, diikuti oleh sebagian Asy'ariyah, ya. Sehingga mereka mengklasifikasikan demikian. Untuk masalah fikih boleh hadis ahad, tapi untuk akidah tidak boleh kecuali hadis apa? Mutawatir. Dengan demikian mereka menolak banyak sekali hadis-hadis tentang akidah Islam. Dan ini adalah cara bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh para ulama a'immatul arba'ah, tidak pernah mengajarkan demikian. Lagi pula, ya, kita tatkala antum sekarang sholat duha. Sholat duha itu hadisnya ahad. Bukankah waktu antum sholat duha, itu hadisnya bukan mutawatir, ya? Hadisnya apa? Ahad. Bukankah waktu antum sholat duha, antum meyakini dari Nabi SAW? Sehingga antum sholat, antum semangat. Iya tidak? Tidaklah antum melakukan sholat ini kecuali antum yakin, itu akidah tersendiri. Antum yakin ada pahalanya, itu akidah atau bukan? Akidah, ya. Hadis-hadis tentang keutamaan ilmu, semuanya hadis ahad. Rata-rata hadis ahad. Kita mengamalkan kehidupan kita sehari-hari, rata-rata hadis apa? Hadis ahad, ya. Bukan hadis mutawatir. Dan kita melakukannya dengan penuh keyakinan. Kita umrah, ya. Perincian umrah, hadis ahad. Perincian umrah begini-begini, hadis ahad. Perincian haji begini-begini juga hadis ahad. Perincian zakat begini, hadis ahad juga. Semuanya hadis ahad. Kita lakukan dengan keyakinan atau tidak? Dan keyakinan, akidah itu benar. Nah, apa fungsi Anda membedakan kalau akidah mengenai Allah berarti harus mutawatir, mengenai fikih
tidak apa-apa di saat. Ya, atau mengenai akidah harus mutawatir. Sehingga mereka bingung terkadang dalam satu hadis misalnya, kata Rasulullah SAW, jika kalian duduk dalam sholat, maka ta'awad min arba, berlindunglah kalian dari empat perkara. Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qabri, fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masiid dajjal. Berlindung dari empat perkara. Empat perkara ini semuanya akidah. Adab neraka akidah bukan? Akidah. Adab kubur akidah atau bukan? Akidah. Ya. Kemudian fitnah kehidupan, fitnah kematian, fitnah dajjal. Ini semua akidah. Nah, kalau kita mengikuti metode mereka, untuk masalah fikih boleh hadis ahad. Berarti kita bisa mengambil faedah dari hadis ini, hukumnya disunnahkannya berdoa sebelum salam. Kan? Ini kan masalah sholat. Apa bisa ini hadis, hadis ini apa bisa ambil kita ambil hukumnya? Hukumnya kita boleh sunnah, disunnahkan untuk berdoa sebelum salam. Hadis ahad tidak apa-apa. Tapi isinya akidah. Faham atau tidak? Kalau kita menyuruh mereka untuk menerapkan ini, mereka sulit menerapkan. Kenapa kata mereka untuk masalah fikih boleh pakai hadis ahad, untuk masalah akidah tidak boleh memakai hadis ahad. Nah, ini hadis ahad dalamnya ada fikih, dalamnya ada akidah. Ente tolak atau ente terima maksud saya begitu. Kalau ente terima berarti boleh diambil kesimpulan, boleh sunnahnya berdoa sebelum salam, tapi isinya apa? Akidah. Kalau ente tolak ini masalah fikih, dia bingung sendiri ya. Terus kita bilang, ente punya keyakinan seperti ini, bahwasanya akidah harus dari hadis mutawatir, itu juga akidah, mana dalilnya? Mana dalilnya mutawatir? Bahwasanya sahabat berkata, kalau masalah akidah harus dengan hadis mutawatir, mana hadisnya seperti itu? Hadis ahad pun tidak ada ya. Itu hanya karangan mereka. Tapi ini diantara metode mereka. Metode mereka juga, ya, diantaranya mendahulukan akal daripada dalil, dan ini sangat berbahaya. Ya, dan bahkan Razi, punya suatu tulisan namanya Al-Qanun Al-Kulli, kaidah universal. Dia mengatakan intinya kalau ada dalil yang bertentangan dengan akal, saya tolak. Jadi disebutkan beberapa pendalilan bahwasanya kalau ada akal bertentangan dengan dalil, maka dalil ditolak. Subhanallah ya. Makanya benar perkataan Imam Malik, ya laita syi'ri bi ayyi aqlin yuzanul kitabu wa sunnah. Dengan akal siapa murid timang Al-Qur'an dan sunnah? Menurut akal ente tidak diterima, menurut akal banyak orang masih diterima. Makanya Razi dalam kitabnya Asasut Taqdis, dan Razi ini imamnya orang Asy'ariyah. Orang Asy'ariyah sekarang ini kebanyakannya mengikuti Razi, bukan Abul Hasan Al-Asy'ari. Bukan Abul Hasan Al-Asy'ari. Karena buku-buku Abul Hasan Al-Asy'ari sekarang, Maqalatul Islamiyin, Risalah ila Ali Thagar, Al-Ibana, semuanya bertentangan dengan akidah Asy'ariyah yang ada sekarang. Dan Abul Hasan Al-Asy'ari, Al-Asy'ari abad keempat, dia di penghujung hayatnya berusaha kembali kepada Ahlus Sunnah. Dan buku-buku yang beliau tulis sekarang kebanyakannya berdasarkan akidah Ahlus Sunnah. Dan itu di antara perkara yang sangat mengecewakan orang-orang Asy'ariyah. Mereka mengaku pengikut Abu Hasan Al-Asy'ari, ternyata bukunya yang ada sekarang ini bertentangan dengan keyakinan apa? Mereka. Mereka itu hanya mengikuti Ar-Razi abad ke-6 kalau tidak salah. Nah, Ar-Razi ini dalam Asasut Taqdis dia menolak tentang istiwa alal arsy dengan otak beliau. Beliau mengatakan akal beliau, seandainya Allah di atas arsh, berarti Allah lebih kecil daripada arsh, berarti karena yang di atas lebih kecil daripada di bawah, dan berarti Allah butuh kepada arsh, karena yang di atas butuh kepada yang di bawah. Kalau begitu, tidak boleh kita mengartikan Allah di atas arsh. Dengan akal dia, kita tolak ayat ini, kita rubah ayatnya dengan makna Allah menguasai apa? Arsh. Ini contoh, dia terapkan kaidah dia. Semua dalil yang bertentangan dengan akal harus ditolak, di antara penolakannya dengan apa? Takwil. Maka dibantah sangat mudah ya. Kita bilang tidak semua yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah, buktinya langit lebih tinggi daripada apa? Bumi. Dan langit lebih besar daripada bumi. Tidak berarti yang di bawah menaungi yang di atas, bukankah bumi tidak menaungi langit, bahkan bumi dalam apa? Langit. Tidak semua yang di atas butuh kepada yang di bawah. Bukankah langit tidak butuh kepada bumi? Rafa as-sama'a bi ghairi amadin tarawunaha. Allah mengangkat langit tanpa ada tiang yang menyanggahnya dari bumi. Enggak ada. Kalau langit dan bumi saja, langit di atas ternyata langit lebih besar daripada bumi. Langit tidak butuh kepada bumi. Langit yang di atas mengayomi yang di bawah. Itu antara makhluk dengan makhluk. Apalagi antara Allah dengan makhluk. Allah di atas ars bukan berarti Allah lebih kecil daripada ars. Ini maksud saya, contoh, dia pakai akal dia, menurut akal dia mungkin yang terhebat.
menurut dia tidak masuk akal, menurut banyak orang masih masuk akal. Nah, kalau kita menjadikan syariat harus ditimbang dengan akal, akal siapa yang menjadi patokan? Akal siapa yang menjadi patokan? Akalnya Ar-Razi, akalnya Asy'ariyah, akalnya Mu'tazilah, akalnya Jahmiyah, atau akalnya sahabat? Siapa yang jadi patokan? Makanya benar kata Imam Malik, bi'ai aklin yuzanul kitabu wa sunnah. Dengan akal siapa kita menimbang Al-Quran dan Sunnah? Kalau kita caranya menimbang agama dengan akal, kita akan berpindah-pindah agama kita. Ketemu orang lebih pintar berakal, kita pindah lagi akidah kita. Berubah-ubah. Ini kan yang diantara cara mereka menolak metode mereka adalah dengan mendahulukan akal daripada dalil. Dan ini metode yang sangat berbahaya. Makanya Ibn Taymiyyah menulis buku, judulnya Daru Ta'arudil Akal wa Nakal. Dicetak sekarang kalau tidak salah 9 jilid. Untuk membantah Razi ini. Razi ini tulis cuma 2 lembar kalau tidak salah. Dibantah 9 jilid. Dan diikuti oleh Ibn Al-Qayyim dalam Sawa'iqul Mursalah. Dia bantah dengan puluhan bantahan terhadap orang yang mendahulukan akal daripada dalil. Kalau antum bisa baca, sungguh indah ya. Dan dia mengatakan ini sebagian kecil daripada lautan ilmu guru saya, Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Taib. Di antara metode mereka dalam menolak dalil, mereka mengikuti mutasyabihat, meninggalkan yang muhkam. Jadi dalam ayat dan hadis itu, ada ayat muhkam, ada mutasyabih. Muhkam itu apa? Jelas. Mutasyabih itu ayat-ayat yang ada samar-samarnya sehingga terkadang bisa ditarik ulur. Nah, bagaimana kita menghadapi metode ayat-ayat yang mutasyabihat? Dikembalikan kepada yang jelas. Dikembalikan kepada yang muhkam. Muhkam itu ayatnya banyak, mutasyabih sedikit. Maka metode yang benar bukan yang muhkam kita bawa yang ke mutasyabih, tapi yang tidak jelas sedikit ini dibawa kepada yang banyak. Paham? Itu metode yang benar. Makanya Allah mengatakan huwallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Fa amal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha alfitnah. Dialah Allah yang telah menurunkan kepada engkau Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an ada ayat yang muhkam wa ukhra mutasyabihat, dan ayat-ayat mutasyabihat yang sedikit, yang kurang jelas. Bagaimana caranya? Kalau ingin menafsirkan yang mutasyabihat, bawa ke yang muhkam. Bukan sebaliknya, yang muhkam bawa kepada yang mutasyabihat. Adapun orang dalam hatinya penyakit, kata Allah, fa'amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' alfitnah. Adapun orang yang hatinya ada penyakit, dia mengikuti yang mutasyabih dan dia ingin menimbulkan fitnah. Contoh ayat tentang Allah di atas banyak sekali. Bahkan kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam Nuniyah, bal alfani, ada 2000 dalil menunjukkan Allah di atas. Oleh karenanya syariat Islam dibangun di atas bahwasannya Allah di atas. Yang menjadi pondasi syariat Islam, keberadaan Allah di atas. Buktinya apa? Buktinya Al-Quran turun dari mana? Dari atas. Malaikat lapor ke mana? Ke atas. Malaikat takut kepada yang di atas. Semua syariat Islam ini dibangun di atas pondasi Allah di atas. Ayat tentang malaikat lapor ke Allah banyak. Malaikat turun, Quran turun banyak sekali. Ya, terlalu banyak. Hadis-hadis tentang Allah di atas sangat banyak. Nabi berdoa, para sahabat berdoa, Nabi tunjuk ke atas, terlalu banyak. Ratusan dalil, bahkan kata Ibnu Qayyim 2000 dalil. Bahkan perkara yang diakui oleh masyarakat dengan fitrah mereka, kalau ada masalah mereka mengatakan kita serahkan kepada yang di atas. Enggak ada yang bilang kita serahkan kepada yang di mana-mana. Kalau ada orang bilang begitu, ini masalah kita besar, sudah serahkan saja kepada yang di mana-mana. Dibilang ente enggak beres otak ente. Apalagi kalau pakai mazhab Asy'ariyah, sudah ini perkara besar, berat, kita serahkan kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah. Kira-kira gimana? Asy'ariyah kan meyakini demikian. Orang awam semua mengatakan serahkan pada yang di atas. Kalau sudah digariskan sama yang di atas, mereka sering mengucapkan demikian. Mereka berdoa begini. Mereka tahu tatkala Nabi Isra Mi'raj, Nabi bertemu dengan Allah. Bertemunya di mana? Di atas. Jadi hadis terlalu banyak. Nah, ini terlalu banyak ayat hadis seperti ini namanya muhkam. Datang hadis misalnya atau ayat, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Oh, dipahami berarti Allah di mana-mana. Ini semua dibawakan kepada satu ayat ini. Salah begitu caranya. Harusnya yang satu ini dibawa kepada yang ratusan dalil. Bukan ratusan dalil dibelokkan untuk sepadan dengan satu ayat yang dipahami oleh akalnya. Maka bagaimana cara kita memahami wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Ya. Wa huwa ma'ahum aina ma kanu, mereka, dia bersama mereka di mana mereka berada, maka dibawakan maksudnya ilmu Allah selalu meliputi mereka. Seperti firman Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Tatkala Nabi Musa dan Nabi Harun
diutus oleh Allah untuk pergi kepada Fir'aun, ya, maka mereka berkata, Rabbana innana nakhafu ayyafruta alaina au ayatgha. Ya Allah, kami takut, saya dan Musa dan Harun takut kalau Fir'aun melakukan kezaliman kepada kami. Kata Allah, la takhafa, janganlah kalian berdua takut. Inni ma'akuma, innani ma'akuma, sungguhnya aku bersama kalian berdua. Bersama bagaimana? Asma'u wa ara, aku senantiasa mendengar kalian, aku senantiasa melihat apa? Kalian. Itu kebersamaan Allah, bukan zatnya bersama Nabi Musa dan Nabi Harun, ya. Itu maksud saya caranya menafsirkan ayat yang mutasyabih dibawa kepada yang muhkam, bukan sebaliknya, muhkam dibawa ke mutasyabih, ya. Kalau caranya muhkam yang ratusan ayat dibawa ke mutasyabih, ini semua harus ditakwil. Berarti Al-Quran namanya buku takwilan kalau begitu. Seluruhnya isinya apa? Takwil. Ini contoh. Contoh di antara mereka, ini terakhir ya, tatkala mereka melakukan penyimpangan, berdalil dengan lugah, dengan bahasa. Karena mereka tidak ngerti tentang bahasa, akhirnya mereka terjerumus dalam berbagai penyimpangan. Contohnya, sebagian orang-orang Mu'tazilah menolak bahwasanya Allah dilihat di hari kiamat. Mereka menolak, ya. Saya masih ingat, saya punya ada kawan waktu di Mekah, dia dakwah di kemah-kemah. Kemah-kemah para jamaah haji. Di antara kemah-kemah jamaah haji ada kemahnya orang-orang Mu'tazilah. Ma'ruf lah ini kelompok Mu'tazilah, menolak Allah dilihat. Di dunia pun di akhirat Allah enggak bisa dilihat. Maka teman saya itu orang Saudi, dia langsung masuk, dia ceramah, dipersilakan, dia orang Saudi silakan, dia ceramah. Dia ceramah tentang kenikmatan surga, kemudian dia berceramah tentang melihat wajah Allah, kenikmatan terindah. Mulai mereka gelisah, sebagian mereka keluar, tidak bisa terima kalau Allah bisa dilihat di hari apa? Akhirat. Kenapa? Otak dia enggak sampai, dia bilang enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Pakai akal semuanya. Menurut akal dia, Tuhan itu punya syarat. Di antara syarat Tuhan tidak bisa dilihat. Itu akal, itu syarat dari mana? Siapa yang datangkan syarat tersebut? Sama orang Asy'ariyah mengatakan di antara syarat Tuhan tidak boleh ngomong. Itu di antara syaratnya orang Asy'ariyah. Allah tidak boleh ngomong dengan bahasa, Allah tidak boleh ngomong dengan suara. Itu syarat Tuhan. Kalau Allah ngomong dengan bahasa dan suara, tidak jadi Tuhan. Benar? Itu tidak pantas jadi Tuhan. Ini syarat dari mana? Orang-orang filsafat. Akhirnya Al-Quran ini gimana? Al-Quran ini bukan firman Allah, ini cuma terjemahan Nabi terhadap firman Allah. Bahaya. Itu akidahnya orang Asy'ariyah. Jadi, dengan akal mereka, mereka menolak Allah bisa dilihat. Di antara dari mereka, mereka menggunakan dalil dengan bahasa. Karena Nabi Musa waktu berkata kepada Allah dalam surat Al-A'raf, Rabbi arini anzur ilaih. Ya Rabbku, tunjukkanlah dirimu, aku ingin melihatmu. Jadi kata para ulama, Nabi Musa rindu. Karena Musa sudah ngomong sama Allah, ada kerinduan, ingin lihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan, lantaroni, kau tidak bisa melihat aku. Kata mereka, Allah tidak bakalan bisa dilihat sampai kapanpun. Yang benar, Nabi Musa tidak bisa melihat Allah di dunia. Di akhirat terlalu banyak dalil bahwasanya Allah dilihat. Perkataan Allah lam taroni, kata mereka lam dalam bahasa Arab itu artinya menafikan selama-lamanya abadi. Dan ini tidak benar dalam hal ini. Saya contohkan mereka salah dalam bahasa Arab. Mereka mengartikan lam itu tidak mungkin ditolak selama-lamanya. Padahal tidak demikian. Ya. Dalam bahasa Arab lam itu tidak mesti abadi. Ya. Tentunya di bahasa Arab. Ya. Kemudian contoh sebagian orang-orang mengartikan firman Allah Subhanahu wa taala was-samaa'a banainaha bi-aydin wa innaa lamusii'un. Allah berfirman dan langit kami bangun bi-aydin dengan tangan-tangan kami. Ya. Kemudian kita buka buku tafsir, para ahli tafsir mengatakan bi-quwwah dengan kekuatan. Kata mereka lihat ahli tafsir mentakwil. Bi-aydin itu dengan tangan artinya apa? Ditafsirkan dengan kekuatan. Mereka enggak ngerti. Ternyata aid dalam bahasa Arab artinya kekuatan memang. Al-aid itu artinya bahasa Arab artinya apa? Kekuatan. Mereka enggak ngerti. Ini contoh karena mereka jahil. Contoh lagi mereka menafsirkan istawa ala dengan istaula. Allah istawa di atas diartikan dengan istaula menguasai. Padahal tidak ada dalam bahasa Arab istawa ala maknanya istaula itu enggak ada dalam bahasa Arab. Tapi karena mereka sudah meyakini terlebih dahulu, mereka gatok-gatokkan kalau bahasa kita. Dicari pas ngepas-ngepasi ya.
ternyata tidak ada dalam bahasa Arab. Contohnya juga Allah berfirman, nasullaha fanasiyahum. Nasi dalam bahasa Arab, nasiya bisa dua makna. Bisa artinya lupa, bisa artinya meninggalkan. Dan ini disebutkan dalam buku-buku bahasa. Seperti Ibnu Faris menyebutkan nasiya bimakna taroka, meninggalkan. Kata mereka, coba ente mau tafsirkan ayat ini. Allah lupa. Apakah Allah lupa? Berarti harus ditakwil. Ini karena kejadian ini, seorang da'i di YouTube bilang begitu. Apakah Allah lupa? Dia enggak tahu bahasa Arab. Padahal nasiya itu dalam bahasa Arab bisa artinya meninggalkan, bisa artinya apa? Lupa. Dalam yang berkaitan dengan Allah artinya meninggalkan. Allah tinggalkan apa? Mereka. Ini contoh maksud saya, karena kejahilan dengan bahasa Arab akhirnya mereka terjerumus dalam penyimpangan-penyimpangan. Masih ada yang terakhir, sabar ya. Selain mereka memiliki metode yang aneh-aneh, mereka juga bikin metode-metode baru yang mereka jadikan usul pokok dalam agama mereka. Contohnya, orang-orang Rafidah, mereka menimbulkan suatu sumber hukum yang baru, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan sunnahnya para a'imah, para imam-imam mereka. Ini sangat berbahaya, karena mereka menganggap imam-imam mereka maksum. Imam mereka 12 orang semuanya maksum. Namanya kalau maksum enggak mungkin apa? Salah. Kalau enggak mungkin salah, berarti seluruh perkataan perbuatannya adalah sumber hukum. Makanya kedudukan perkataan dan perbuatan imam mereka seperti hadis. Seperti hadis. Makanya kalau antum buka buku-buku mereka, Usulul Kafi, Biharul Anwar, ya buku-buku hadisnya orang-orang Syiah, isinya hadis-hadis imam. Hadis-hadis apa? Imam. Kalau kita Ahlussunnah, orang Islam cuma dua, Al-Quran sama hadis Nabi. Tidak ada hadis Abu Bakar, tidak ada hadis apa? Umar, karena Abu Bakar dan Umar tidak maksum. Nah, mereka punya 12 imam, mereka anggap semuanya maksum. Makanya dalam buku-buku mereka bukan cuma hadis Nabi, hadis imam juga, kedudukannya sama dengan hadis Nabi. Dan ini sumber hukum yang baru. Paham? Saya berdebat dengan orang Syiah, saya pernah bilang, Anda punya sumber hukum yang ketiga. Apa itu? Al-Quran, hadis, hadis imam. Ini bahaya, enggak mungkin nyambung kita dengan Anda. Kalau kita mau nyambung, mau berdiskusi, kata Allah, fa'in tanaza'atum farudu ilallahi wa rasul. Kalau kalian berselisih, kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Sekarang harus ada tambahan yang ketiga, kembalikan kepada imam, repot. Ya. Nah, kalau kita sumber hukumnya beda, gimana kita mau nyambung? Saya punya A dan B, engkau punya A, B, dan C. Repot, enggak nyambung. Ini contoh, mereka bikin sumber hukum yang baru. Jadi antum tidak bakalan nyambung dengan orang-orang Syiah. Contohnya juga falasifa al-batiniyah, seperti Qaramithah dan yang lainnya. Firqah batiniyah, itu firqah apa? Yang memiliki tafsiran batin dan tafsiran apa? Zahir. Antum semua yang antum baca semua dalam buku tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir At-Tabari, tafsir Al-Baghawi, semua tafsir itu tafsir zahir. Mereka punya kaidah sendiri namanya tafsir apa? Batin. Ya, enggak nyambung, gimana? Antum berkata-berkata Syafi'i, itu zahir. Berkata Hanafi, berkata Hambali, itu semuanya apa? Zahir. Kita punya tafsir apa? Batin. Ini sudah enggak bakalan nyambung, percuma. Seperti mereka menafsirkan Qaramithah. Puasa, puasa artinya menahan. Menurut tafsir zahir, menahan makan dan minum. Menurut tafsir batin, menjaga rahasia. Haji, haji menurut tafsir zahir, pergi ke Mekah, sana tawaf di Ka'bah, pergi ke Arafah dan selanjutnya. Kata mereka, tafsir batinnya kami, haji itu mengunjungi guru-guru kami. Kan enggak nyambung, repot. Ya, antum enggak bakalan nyambung dengan orang yang punya kaidah seperti ini. Ada tafsir zahir, ada tafsir batin. Ya. Makanya itu syariat, kita sudah hakikat. Hakikat apa? Enggak sholat. Yang masih sholat namanya apa? Syariat. Jadi tafsir zahir, kita tafsir apa? Batin. Repot. Kemudian namanya kasyaf wal ilham. Kasyaf, dibukakan oleh Allah, tafsiran-tafsiran baru. Ada ilham-ilham, ini juga repot zaman sekarang. Contoh, ada sebuah sholat yang dilakukan, orang-orang Indonesia disebut dengan sholat Rebu Wekasan. Itu sholat dilakukan di akhir bulan Safar, hari Rebu. Menurut mereka, itu hari banyak musibah. Makanya untuk bisa menghilangkan musibah tersebut, lakukanlah sholat namanya sholat tolak bala. Dari mana? Sebagian da'i saya nonton di YouTube, dia mengatakan ini seorang syekh dapat ilham. Ada guru dapat ilham. Kalau ente benarkan ya lakukan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Loh gimana? Ilham bikin syariat baru. Ini syariat sholat Rebu Wekasan ini adalah bid'ah dibangun di atas kesyirikan. Saya ulangi, bid'ah dibangun di atas apa? Kesyirikan. Kenapa saya bilang kesyirikan? Karena itu tatoyur, menganggap hari Rabu hari sial itu adalah tatoyur. Dan kata Nabi, atiyaratu syirkun. Tatoyur itu apa?
syirik. Apalagi Nabi mengatakan la Safar, tidak ada kesialan dalam bulan Safar. Dia bilang ada di minggu terakhir, hari Rabu, namanya hari sial. Supaya tidak terkena sial, kita bikin solat, namanya solat apa? Penolak bala. Ini solat bid'ah dibangun di atas apa? Kesyirikan. Dalilnya ilham. Ilham. Repot. Ikhwan ya, aneh-aneh orang sekarang ya. Ada bilang ilham, ada yang bilang bisa baca hati manusia, subhanallah. Ada orang, dia bisa baca hati orang. Gimana baca hati orang? Nabi sih tidak tahu hati orang. Nabi tidak tahu ada orang munafik, sebagai Nabi tidak tahu mereka. وَمِمَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ. Dalam surat At-Taubah, kata Allah, di sekelilingmu ada orang-orang munafik yang kau tahu dan ada yang kau tidak tahu, wahai Muhammad. Kalau Nabi tahu isi hati manusia, Nabi akan tahu semua mana munafik, mana bukan munafik. Nabi tidak isi hati manusia. Waktu Aisyah dituduh berzina, Nabi bingung istrinya berzina atau tidak. Nabi tidak tahu. Kalau Nabi tahu isi hati manusia, Nabi tahu, oh Aisyah enggak zina, dia jujur. Nabi enggak tahu. Siapa yang enggak tahu Aisyah tidak berzina? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang orang sekarang, oh ini ada tahu isi hati manusia, dia tahu, repot. Dengan mimpi lagi, macam-macam lagi. Jadi ikhwan, ente sekarang bisa bedakan mana insyaallah mana pendalilan Ahlus Sunnah, mana pendalilan bukan dari apa? Ahlus Sunnah. Maka seorang berusaha beragama dengan akidah yang benar, bertemu dengan Allah dengan dalil yang benar, bukan dengan metode pendalilan ahlul bidah. Demikian saja ya kajian kita. Ada yang bertanya kan? Banyak ya. Ustaz, kapan boleh dimulainya salat duha? Salat duha dimulai dari 1/4 jam setelah sunrise ya. Itulah awal dari, kata orang, salat syuruq, itulah awal dari salat duha. Berakhirnya salat duha sekitar sebelum salat duhur. Salat duhur itu waktu terlarang kira-kira 7 menit atau 10 menit sebelum azan duhur. Itulah waktu terakhir salat duha. Seorang boleh salat duha di antara dua waktu tersebut, sekitar 15 menit setelah sunrise sampai sekitar 10 menit sebelum azan duhur. Dan yang terbaik adalah sekitar jam 10:30-11. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul awabin hina turmadul fisal. Salatnya orang-orang awab yang senantiasa kembali kepada Allah salat duha tatkala anak unta kepanasan. Kata Syekh bin Bas rahimahullah, sekitar jam 10:30-11 siang pagi. Ketika kita sudah berusaha ya beribadah sesuai sunnah menurut pemahaman salafus saleh, bolehkah kita mengharapkan imbalan dalam ibadah, misalnya mengamalkan salat rawatib karena ingin memiliki rumah di surga? Tidak apa-apa ya. Man shalla fil yaumi wa laila 12 raka'ah banallahu bihinna baitan fil jannah. Barang siapa yang salat rawatib, Allah bangunkan istana di surga. Nabi yang ngomong gitu, berarti Nabi kan ngiming-ngimingin istana di surga. Berarti boleh enggak kita minta itu? Boleh dong, Nabi ngiming-ngimingin. Kalau enggak boleh, berarti Nabi menyesatkan dong. Ini kalau kamu sholat 12 rakaat, kamu dapat istana di surga. Tapi kamu enggak boleh berharap istana. Ya ngapain ngabarin kalau enggak boleh? Boleh, enggak ada masalah. Yang penting niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Sama orang bilang enggak boleh ente beribadah karena surga. Gimana karena surga? Allah dalam Al-Quran banyak sekali sebut surga. Waktu para kaum Ansar berjanji buat perjanjian perjanjian Aqabah sebelum Nabi berhijrah, kemudian Bayatul Aqabah, kemudian Nabi bertanya, saya kalau ke Madinah bagaimana? Kata kaum Ansar, kalau anda ke Madinah wahai Nabi, kami akan bela anda sebagaimana kami bela diri kami dan bela anak-anak kami, bela istri-istri kami. Terus para sahabat Ansar tanya, ya Rasulullah, kalau kami sudah bela engkau, kami dapat apa? Gantian kan? Dealnya gimana? Kalau kamu engkau ke Madinah, kami akan bela mati-matian. Kalau kami sudah bela engkau, kami dapat apa? Kata Nabi, surga. Terus Nabi bilang, enggak boleh harap surga? Jadi enggak benar itu orang. Sebagian orang terlalu maksudnya menganggap mungkin dia harus karena cinta.
Ya akhi, yang paling cinta kepada Allah adalah Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Sampai keduanya alaihi wassalam diberi gelar dengan Khalilur Rahman, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah dua-duanya itu. Nabi yang lain tidak dapat gelar ini. Yang dapat gelar kekasih Allah cuma dua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat Nabi Ibrahim. Itu pun keduanya minta surga. Nabi Ibrahim, wa ja'alni min warasati jannati na'im, ya Allah berikanlah aku surga yang penuh kenikmatan. Nabi Muhammad dalam terlalu banyak ayat, dalam banyak hadis, Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah aku minta apa? Surga. Nabi suruh kita minta surga. Idza sa'altumullah fas'alul firdaus. Kalau kau minta sesuatu kepada Allah, mintalah surga firdaus. Ini dalil pakai akal, pakai perasaan. Kalau kita dalil pakai apa? Pakai dalil, jangan pakai perasaan. Dalil menunjukkan boleh kita minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di surga ada puncak kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Apakah suatu kemaksiatan bisa dihubungkan dengan penyakit tertentu? Misal durhaka kepada orang tua bikin sakit jantung. Maksiat bisa menimbulkan berbagai macam musibah. Tidak ada musibah yang menimpa kita kecuali karena maksiat. Ma asabakum musibatin fabima kasabat aydikum. Tidak ada musibah yang menimpa kalian kecuali karena akibat perbuatan kalian. Nabi mengatakan ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin wala adhan wala syauka yushakuha illa kafarallahu bi khatayahu. Tidaklah seorang muslim ditimpa dengan sakit, keletihan, kesedihan tentang masa lalu, hammin kekhawatiran tentang masa depan, kegelisahan ghammin, disakiti oleh orang, diganggu oleh orang, terkena duri, kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Berarti ini semua sebab dosa. Orang letih, sedih, gelisah, itu semua karena apa? Dosa, diantaranya penyakit. Oleh karenanya memang benar, bisa jadi penyakit karena apa? Dosa. Tetapi kalau mengatakan gara-gara durhaka jantung, ini repot. Kita memastikan bahwasanya durhaka menyebabkan penyakit jantung, ini agak repot seperti ini. Betapa banyak orang durhaka tidak kena penyakit apa? Jantung. Jadi benar bahwasanya penyakit bisa ditimbulkan karena dosa, tapi menentukan dosa pasti menimbulkan penyakit, ini tidak bisa juga. Karena dosa menimbulkan banyak hal. Betapa banyak orang tukang maksiat, tukang mabuk, sehat-sehat saja, umurnya 90 tahun. Ya tidak. Tapi yang jelas bahwasanya penyakit sumber, dosa sumber malapetaka. Ustaz, apakah hadis dhaif boleh digabungkan dengan hadis sahih ketika melakukan suatu ibadah, contohnya berdoa berbuka puasa? Hadis berbuka puasa, hadisnya hasan ya. Dhahabadh dhama' wa btalatil uruq wa thabatul ajr, insyaallah sebagian ulama mendhaifkan tapi sebagian ulama menghasankan hadis tersebut ya. Dan secara umum kita boleh berdoa dengan doa yang lain karena dianjurkan seorang tatkala berbuka berdoa. Makanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan boleh kita berdoa dengan Allahumma laka sumtu wa bika amantu ya. Karena doanya disyariatkan, adapun lafal-lafal ya, bisa saja dengan perkataan salaf, pembahasan salaf atau hadis yang dhaif selama bukan menimbulkan syariat baru, faham? Bukankah kalau kita berpuasa kita boleh berdoa? Boleh. Bukankah kalau kita berbuka kita boleh berdoa? Nah, doanya apa? Itu jadi masalah. Doanya apa? Nah, sebagian ulama mengatakan doanya dengan dhahabadh dhama'u karena hadisnya apa? Hasan. Sebagian ulama mengatakan itu pun dhaif, bebas dengan doa-doa yang lainnya, yang mana saja. Ya, apakah itu atau yang lainnya, bebas, yang penting berdoa. Karena di antara keistimewaan orang yang berpuasa, salah satun la turaddu da'watuhum, tiga orang yang doanya tidak akan ditolak, di antaranya as-sha'im hatta yuftir, seorang yang berpuasa sampai dia berbuka. Dan dalam sebagian riwayat inna lis-sha'im da'watan inda fitrihi da'watan la turad, orang yang berpuasa doanya tidak ditolak tatkala dia berbuka. Hadis ini juga diperselisihkan. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan hasan ya. Tapi Ibnu Katsir rahimahullah berpendapat bahwasanya di antara dianjurkan seorang berdoa adalah tatkala hendak berbuka, dan itu juga pendapat Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Oleh karena saya ingatkan nanti tatkala antum puasa jangan lupa sebelum berbuka
berdoa. Apakah Anda terlalu cemburu sebagai laki-laki jika melihat sikap akhwat yang sedang proses ta'aruf dengan Anda? Suka melike foto-foto non-mahram, walaupun itu temannya. Apakah cemburu itu wajar atau berlebihan? Bagaimana menyikapinya Ustaz? Jadi baru ta'aruf, belum menjadi milik ya. Ini akhwat, ta'aruf dengan ikhwan. Ikhwannya ngecek Facebooknya. Ternyata si akhwat ini suka nge-like-like apa? Ikhwan non-mahram. Dia cemburu, wajar atau tidak? Wajar. Itu wajar ya. Ini mau jadi istri kita, modelnya suka nge-like ikhwan-ikhwan yang lain, aduh. Mending gak usah, jangan-jangan setelah kita nikah masih berlanjut. Yang lain semuanya begini, pas kita foto kita begini. Jangan, repot begitu. Bagaimana menanamkan tauhid pada anak sehingga mudah dipahami oleh anak? Tauhid sangat mudah, fitrah. Kita bilang yang disembah pencipta alam semesta ini, yang disembah cuma Allah Subhanahu wa taala. Gampang itu, masa orang nyembah sapi, masa orang nyembah apa? Pohon, masa orang minta sama orang mati. Kan itu sebenarnya logis kita. Kita bilang itu semua ngawur itu, enggak masuk akal masa orang mati diminta-mintain. Ya. Kamu yang salatin, kamu yang mandiin, kamu yang ngantar ke kuburan, kamu minta lagi sama dia. Enggak logis ya. Ah, kasih sajian-sajian, semuanya enggak logis ya. Semuanya enggak logis. Burung hantu, kalau ada burung hantu berarti ada yang meninggal dunia. Apa logisnya burung hantu dengan orang meninggal? Ada dua ekor burung hantu datang ke rumah, pung pung pung. Waduh, akan ada dua orang meninggal dunia. Ya, akhi subhanallah. Ini burung hantu lagi bercanda sama istrinya ente. Saya punya kawan, dia apa namanya? Dia punya perusahaan sawit, apa kebun sawit. Kebun sawit itu ada hama, hamanya itu tikus merusak sawit. Nah, untuk menghilangkan hama tikus tersebut, yang saya tahu dari dua teman saya, dua-dua di perusahaan sawit yang berbeda, dengan dua metode. Satu metode dengan ular kobra. Ular kobra untuk makan tikus-tikus tersebut. Nah, dan ini dan satunya lagi dengan burung hantu. Nah, ada di satu perusahaan ini orang tukang membiarkan burung hantu, ya. Nah, burung hantu itu fungsinya untuk apa? Nangkap apa? Tikus. Coba. Dia berarti mendatangkan orang mati banyak. Kalau kalau setiap burung hantu mewakili satu orang mati, bahaya. Itu enggak benar. Apa hubungannya? Sekarang kita bicara tauhid gampang sekali. Apa hubungannya orang keluar rumah, tahu-tahu ada merpati yang beolin. Terus ente sial. Ya, aduh, saya enggak jadi keluar, bahaya. Baru keluar rumah kena beolan burung merpati. Enggak usah lagi protes, wahai burung merpati. Bumi ini luas. Kenapa kepala saya yang ente pilih? Kalau burung merpati bisa bicara, dia akan jawab. Ya. Kamu juga siapa suruh keluar pas saya lagi beol? Apa hubungannya dengan kesialan? Ada kesialan, kebetulan aja apa hubungan dengan kesialan. Jadi sebenarnya tauhid itu fitrah. Apakah zaman dahulu sahabat memberikan julukan seperti Mu'tazilah, Khawarij? Iya, ini di zaman salaf. Di zaman sahabat ada timbul Khawarij. Firqah yang pertama kali muncul namanya Khawarij. Dan para sahabat menamakan mereka Khawarij. Haruriyah, Khawarij. Mereka sebutkan dengan nama kelompoknya. Kemudian muncul belakangan, muncullah Firqah Mu'tazilah, Firqah Murji'ah. Ya, dan itu disebutkan kelompok-kelompok tersebut agar kita waspada. Orang ini punya pemikiran apa? Khawarij. Orang ini punya pemikiran Murji'ah dan yang lain. Ustaz, bagaimana cara membedakan hadis yang dhaif dan dhaif jiddan dan yang ringan? Nanti tanya sama Ustaz ajalah. Ini enggak gampang, ini harus belajar rijal, belajar yang lainnya ya. Mustalah hadis, kemudian masalah rijalul hadis, enggak gampang. Serahkan kepada ahlinya. Bagaimana hukum mendengarkan musik? Apakah masih ada perdebatan dalilnya di antara para ulama? Musik, ijma ulama, hukumnya apa? Haram. Empat madhab semuanya mengatakan haram. Ada sebagian ulama yang mengatakan tidak haram, contohnya Ibnu Hazm, tapi dia keliru. Dia mendhaifkan hadis dalam Sahih Bukhari. Yang seluruh ahli hadis mengatakan hadisnya apa? Sahih. Ibnu Hazm kalah dalam dibandingkan Imam Bukhari dan yang lainnya. Ya, yang benar hadisnya sahih. Ya. Bahkan
Syekh Albani membuat suatu kitab mengumpulkan hadis-hadis tentang yang menyatakan haramnya musik. Dan seluruh mazhab semua mengatakan musik itu haram. Di antara mazhab yang paling keras mengatakan musik haram, di antaranya mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm. Ya. Dan juga yang lainnya. Seperti Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Zawajir An-Iqtirafil Kabair, peringatan terhadap dosa-dosa besar, dia memasukkan musik termasuk dosa besar. Mendengarkan musik termasuk dosa besar. Ya. Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm, ya, membedakan antara nasyid dengan musik. Kalau nasyid dia mengatakan tidak sampai haram tanpa alat musik. Tapi kalau alat musik dia mengatakan apa? Haram. Ya. Jadi sebagian orang mengatakan Imam Syafi'i membolehkan musik. Padahal Imam Syafi'i tidak berbicara tentang musik. Ya. Ini tadi di antara kesalahan karena tidak tahu bahasa Arab. Makanya baca kitab Al-Umm salah paham. Padahal Imam Syafi'i mengharamkan apa? Musik. Ya. Oleh karenanya ini yang saya sangat sayangkan kepada sebagian da'i-da'i. Sebagian mereka mengatakan kita harus bermadhab, harus bermadhab, harus bermadhab. Tapi kalau sudah bicara musik, madhabnya mereka buang semuanya. Iya, benar. Harusnya kalau mereka berpegang dengan madhab, ya sudah, ente ikut madhab Syafi'i. Mau madhab mana terserah pilih. Syafi'i, Hambali, Hanafi, semuanya mengharamkan apa? Musik. Ini selalu bicarakan madhab-madhab, begitu sudah bicara musik, tidak pakai madhab. Ya. Lagi pula, musik memang melalaikan, ya akhi. Musik melalaikan. Memang musik, dia akan lupa. Ya. Orang dengar musik sampai. Seandainya tidak ada dalil mengharamkan musik, kita bilang musik itu bisa jadi haram. Kenapa? Bukti kenyataannya musik melalaikan. Sekarang dari pengguna musik, rata-rata jadi orang soleh atau rusak? Rata-rata melalaikan sudah. Tidak musik, joget-jogetan, nanti mainnya dengan perempuan, khamar dan yang lainnya, ikhtilat, joget-jogetan, semua itu semua melalaikan. Apalagi orang sudah punya album. Sekarang dia punya album 20 album. Kira-kira dia murojaah enggak tiap hari itu? Ya, dia murojaah tiap hari. Sebelum tidur dia murojaah, di mobil dia murojaah, di pesawat dia murojaah. Ya. Saya kadang sama orang-orang umroh, ya, habis umroh gini, di pesawat. Murojaah. Jadi maksudnya kalau ente semakin punya banyak album, semakin banyak apa? Murojaahnya. Sementara mau juara murojaah Quran kapan? Kenapa murojaah Quran? Ya, jadi kalau melalaikan tidak ada khilaf bahwasanya musik itu benar-benar apa? Melalaikan. Nah, kita saja kalau sudah enggak usah musik, saya bicara nasyid saja. Saya kalau sudah kebanyakan nasyid, kadang-kadang saya lupa murojaah. Padahal nasyid tanpa musik. Apalagi ada musiknya. Ya, buat orang benar-benar lalai. Sudah siang ya? Sudahlah, sampai sini saja. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang ketiga di lain waktu insyaallah taala. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.